Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, dua kali tak jawab lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Aku jadi baik orang kutip kerak apa. Baru nak jawab. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kira kata hari ini bukan orang kutip kerak. Jadi mari rumah orang ni kena wisalah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin atau kamu memberi salam kepada ahli tuai rumah itu. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu tidak. Fa illam tajidu fiha ahadan, maka jika kamu tak dapat seorang pun dalam rumah sana, fala tadkhuluha, jangan masuk. Hatta yu'dhana lakum, sehingga diizinkan bagi kamu. Kalau orang ayat tak apa, pergi masuk rumah tak apa, tak ada orang pun, boleh masuk. Orang izin sana. Wa in qila lakum urji'u, kalau tuai rumah tak kelik lah, farji'u, maka kelik lah. Dhalikum azka lakum, dan itulah lebih bersih hati bagi kamu. Orang molek lah tu, yang mau tak kelik-kelik. Nah, jadi sebab tu kita wis salah, salah kena jawab, weh jidak ambak kena turun. Kalau tak ada jawab salah kena turun kita. Nah, salah ni kita kena ingat orang salah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala firman, salamun qawlam min rabbir rahim. Salam, salam daripada Tuhan kamu. Nah, min rabbir rahim, famtazul yawma ayyuhal mujrimun, Tuhan salam pada Tuhan. Nah, dan apabila orang ni apabila nak masuk syurga akhirat esok, apabila nak masuk syurga ni malaikat pakat wisalah pada kita. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wasiqal ladhi nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara, akan dibawa, dibawa orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu, ilal jannati zumara, kepada syurga sana zumara, puak-puak. Ada orang rajin ngaji sepuak, orang rajin semaya sepuak, orang rajin puasa sepuak, rajin zikir sepuak, rajin buat baca Quran sepuak. Pakak lagi hatta idza ja'uha, hingga apabila mereka itu sampai di pintu, wa futihat abwabuha, dan dibuka ke pintu-pintu syurga, qala lahum khazanatuha, maka berkata oleh malaikat hadut tumung syurga sana, salamun alaikum tibtum, salamun alaikum, selamat di atas kamu. Malaikat wi salam, salamun alaikum tibtum, senang kamu hari ini, fadkhuluha khalidin, maka masuk kalahlah syurga. Nak waya atas salat besar. Dan so lagi saya nak waya, nak masuk syurga ke tak? Fak kita nak masuk syurga tak weh? Nak tanya, nak ke tak?
Kalau nak besar malam ni wapak karo. Wapak karo ni boleh masuk syurga insya-Allah. Nabi kata boleh masuk syurga. Ada seorang nah mari jumpa anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat ni orang panggil dia cita-cita sangat nak masuk syurga. Maka dia tanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, cerita kepada aku, bikulli syai'in, dengan semua benda, semua amal, idza amiltuhu, apabila aku buat, dakhaltul jannah, aku boleh masuk syurga. Allah sahabat ni cok. Dia mari jumpa dengan Nabi, dia tanya, nak buat lah no, boleh masuk syurga. Nak buat lah no, selamat jauh pada api neraka. Dia tanya semua. Lepas tu, Nabi kata lagu, kala. Nabi wajak, pakar. Pertama, mula-mula sekali, kala. Abshis salam. Wi salam. Wi salam. Suruh wi gajeng wi salam. Jumpa assalamualaikum. Jumpa assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dalam hadis. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nah, Nabi kata man hajja ni haji. Man hajja siapa buat haji? Nah. Walam yarfus walam yabsub, dia buat haji dalam keadaan tidak fasik, tidak melakukan dosa besar, dan tidak juga tidur dengan bini dia ketika dia ihram. Ada dia kembali kayumi waladatuhu ummu, dia kembali serupa dengan hari mak dia beranak. Wal hajjul mabrur, Nabi kata, dan haji mabrur, laisa lahu jaza, tak ada balasan illa jannah, melainkan syurga. Qalu, sahabat pun tanya, ma birruh, gapo bir, haji mabrur, haji molek, tu gapo molek, molek haji. Mula-mula Nabi kata, ibsya'us salam, rajin salam, wa tayyibul kalam, kecek molek, wa it'amu ta'am, wi makan korang. Sebab tu salam ni besar. Nabi kata afshis salam wi salam. Buat kita kena rajin wi salam, jangan malah. Jawab salam ni wajib. Wi salam sunat, tapi jawab salam tu wajib. Bila orang wi salam, wajib kita kena jawab. Eh. Sebab tu Nabi kata afshis salam wi salam. Rajin wi salam. Wa at'imit ta'am, rajin wak makan. Rajin wi makan kau ge wak makan. Ni tengok, tengok ni. Orang wi makan kau ge besar. Duh 500 orang wi makan. Hebat nah. Debem nah. Wi makan kau ge. Yang tiga, wasilil arham. Hubung silaturrahim. Dah hubung silaturrahim. Nah, jangan tak tegur dengan adik-beradik. Kena baik dengan adik-beradik. Tak boleh. Kena molek dengan adik-beradik ni. Ikut gapo kita ni adik-beradik kita dulu. Waktu hasbuk oleh Quran. Wa ma anfaqtum min khairin, bagai kalau mu nak belanja duit mu enggak, falil walidain. Mula-mula sekali kok nak buat benda molek, ingat dua bapa. Dua bapa dulu. Wal aqrabin, adik-adik. Seperti juga silaturrahim. Wasilil arham, hubung silaturrahim. Baik dengan adik-adik. Tegur adik-adik. Hukum minal kabair, dosa besar. Kalau kita tak tegur adik-adik kita. Tak tegur 10 tahun dah. Tak tegur 3 tahun dah. Dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ma yahillum ri'im muslim, tak halal
bagi orang Islam ay yahjura akhah, bahawa dia hijrah tak tegur dengan adik-beradik dia, tak leh tak tegur adik-beradik fawqa thalath, lebih daripada 3 hari tak leh tak tegur adik-beradik 3 hari. Kalau dia duduk kok ni lah, jumpa tak kecek ke bang, duduk bakok, duduk tani, duduk jalan naro, tegur ke mana. Tapi kalau duduk rekat-rekat ni, duduk jumpa semua, jumpa sejik lari. Jumpa pak makan, mari makan ramai-ramai, apa dia mahu tu, kita tak tegur, piang lari kot tu. Kalau musuh, bangun budak. Nah, lebih dari 3 hari, dah susah. Nabi kata, wa in marrat bihi thalath, bila lepas 3 hari, fal yakulhu, maka hendaklah tegurnya. Kena tegur. Lepas 3 hari tegur, wal yusallim alaih, dan wajib kena wisalah dia. Assalamualaikum, tegur. Fa in radda alaihi salam, kalau dia jawab salam, fa qad ishtaraka fi thawab, maka boleh pahala kedua-dua. Boleh pahala dua-dua. Wa in lam yaradda alaihi salam, kalau tak ada jawab salah, faqad ba'a bil ithm, maka hok tak jawab sat ni dosa lah. Dosa. Tu nak royak ha salah dulu mula-mula ni. Dah. Allahu akbar. Dan yang keempat, nak we masuk syurga, nak we ingat dah. Rajin salah, rajin buat makan, rajin hubung silaturahim. Yang keempat, wasalli bil lail, sembahyang malam. Rajin sembahyang malam. Amai isya macam mana kak? Bukan maksud semaya isya saat ni tu, semaya malam, maksud semaya malam ni bangun semaya qiyamul lail semaya witir atau semaya tahajud orang bagi malam belakang tu. Nah, wa salli bil lail semaya malam wa nasu niyam, tengah orang-orang duk tidur, maya isya orang tak tidur lagi. Sebab tu kita bangun malam, kita semaya 2 rakaat. Nah, maya tahajjud, semaya malam, wa salli bil lail wa nasu niyam, tadkhul al jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan selamat. Ha tu. Dah. Sebab tu buatlah pak karo ni. Wa amma pak karo ni semua ya. Je tu kalau nak tahu tepi ke syurga, rajin wisalah, rajin buat makan, rajin hubung silaturahim. Lepas tu rajin semaya malam, boleh masuk syurga dengan selamat. Lepas tu. Nah. Alhamdulillah. Kita kena bersyukurlah banyaklah. Dan khususnya kita ni alhamdulillah ni kali pertama. Allah saya mau kita tengok gambar saya puasa sini. Terkejut. Allahu akbar. Dalam sepatah harap. Dalam kitab Nahung ada sebut. Dia akan panggil antasma'a khairu min antara. Oh, dengar luar kau hebatlah. Semua tu yang adalah anak ni. Tak tipu juga. Nah, dengar jauh. Oh, jadi. Sedap. Nah, dengar semua tak ahli weh. Biasa. Arak kata. Cewa amat besar. Besar kejut itu lah. Nah. Nak masuk sana kaku. Tengok kawan besar tak. Nah. Jadi kita ni alhamdulillah. Lepas daripada COVID, mularlah pok kita ni mula ceramah, mula ngajar. Nah, insyaAllah hujan ni hujan rahmah. Hujan ni rahmah. Nah, ya hujan ni nak ya. Kalau hujan besin ni orang panggil saiban nafi'ah. Saiban nafi'ah ni kalau sunat kita nampak hujan, macam doa kan, saiban nafi'ah. Jadi air hujan hak manfaat. Nah, jadi air hujan sikit-sikit ni, ini rahmat daripada Allah. Kalau orang mimpi ngigar ke, demo tu mimpi kata air rezeki tu. Dah, kalau mengikut pentafsiran Ibnu Sirin, sebut bahawa air ni rezeki. Sebab tu saya sebut ke, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kami turunkan daripada langit itu air, dan kami keluarkan dengan air sekali buah-buah kayu, buah-buah jadi rezeki bagi kamu. Jadi air itu rezeki, sebab itu air itu rahmat.
rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya se malam ini insyaallah. Nah, ani tengok ada dah. Ni tanda kata rahmah, rahmah. Rahmah Tuhan. Nah, bila tu hujan rek-rek sikit-sikit tu tanda kata sebab ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut majtama'a qaumun tak berhimpung satu kaum fi baitin min buyutillah. Tak ada berhimpung satu kaum dalam rumah Allah. Di satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Baca Quran. Wa yatadarusunahu. Lepas tu pula duk belajar. Belajar duk ngaji lah. Illa nazalat alaihimu sakinah. Malaikat turun di atasnya sakinah. Tuhewi sakinah. Sakinah ni apa sakinah? Tuhewi ketenengi. Supaya kapung cerah ni. Saya kapung cerang. Kapung cerah ni dah insyaAllah. Okey, kapung sini saya yakin. Atau kapung sini ni tak ada. Nah, tak baloh, tak gapo. Nah, sikit-sikit tu biasalah bang. InsyaAllah. Kerana apa? Nah, kerana okey ni. Bila gajeng. Gajeng, ngaji, gajeng apa? Ada Tuhan Nabi sebut. Nazalat alaihimu sakinah. Turung sakinah. Ketenangan. Nah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan liput oleh rahmah. Tuhan nyanyo. Liput oleh rahmah. Wa haffat alaihimul malaikah. Dan malaikat pakat mari berhimpung. Nah. Likum. Wa dzakarahumullah man indah. Lepas tu pula Tuhan sebut. Orang duduk dalam majlis ilmu Tuhan sebut. Halil. Tak. Muhammad. Ni Abdullah bin Rahman. Tuhan sebut depan malaikat kata orang-orang ngaji. Orang masuk. Nah, itulah tu di antara. Alhamdulillah kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan sebut wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit orang bersyukur kepada Allah. Tak banyak orang bersyukur Tuhan. Sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah. Nah, kita turutlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kaya laning ni orang panggil akhir zaman lah. Akhir zaman. Nah. Jadi kita hidup ni di penghujung akhir-akhir dah, bukan kata awal-awal dah. Laning pelak-pelak timur di Pakistan boh rongrong besar regu tu. Nah, lepas tu pula umur orang habis. Kukok-kukok ju, aiboh tepi bukit. Api licisnya, tak ada tinggal apa sekarang. Di Pakistan. Dulu orang tak takut kok laut, kok bukit orang tak takut. Ni bukit. Api. Nah. Tu nak orang kata akhir, dan akhir zaman. Dan hari ini, ni. Nah. Kita kena jaga dua perkara. Pertamanya, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda, Nabi kata la taqumus saah tak akan berlaku kiamat hatta yakuna hingga adalah as'adun nas orang hak paling bahagia luka ab na luka. Nenek mohon tak serengah ni luka. Luka bin luka. Serengah tak? Ada ke kata nama luka bin luka? Allahu Akbar. Nama luka. Tahu tak apa luka? Luka ni gelar orang Arab. Kalau dia nak wayak atau bodoh. Dah mungtu bereh. Dia panggil luka. Luka ni nama orang hak tak pakar lah. Kalau kira orang tak kira apa lah kapa. Nah, bodoh lah. Tak ada tipu perkara. Tak ada ilmu, tak ada perkara. Tapi Nabi kata, la taqumusah. Tak berlaku kiamat hatta yakunu as'adun nas. Hingga adalah orang yang paling bahagia tu. Luka bin luka. Dan luka bin luka ni maksud lagu mana? Allah tengok hari ni. Nah, ada darah TikTok. Darah TikTok. Nah. Tadok pia seorang abuk kata ya tu orang patut dimuliakan.
ngaji, podok, gotu, podok, tak ada apa sekarang, tak ada benda. Tapi dengan sebab ada TikTok, ada apa jadi dang soho. Oh, gimana pakak tak tahu lah demo. Nak selfie, nak pukul ramah, nak duduk dekat, nak apa. Pakak tegur juga orang. Ya, no. Pakak puja juga orang. Ni, tu tanda kata akhir zaman. Bukan orang kita saja. Dah, bawah ni tubik. Surat seorang penulis di Amerika. Dia kata tak pelik akhir zaman. Apa yang tak nak kata akhir zaman. Dia panggil hujur-hujur ni pelik dia kata. Kerana apa? Orang dia hujur orang. Okay. Ya tak ada. Kadang-kadang tak ada ilmu. Tak ada ketipu akar. Tak ada lu kira kau. Tak ada boleh nak make kapur lah. Eh. Masuk oleh TV. Soho. Orang buku amat. Wak kau senang. Wak kau tu. Wak kau ni. Kerana apa? Kerana lah ni yang tukar. Nabi Oya dah kata. Orang yang tak ada tipu sekarang pun. Dan supaya luka, beluka. Kau masuk orang Arab dulu. Pelik. Dunia lain. Yang kedua pula. Ada Nabi SAW. Nabi sabda. Teh. Nabi kata. Inna min asyratis sa'ah. Dan di antara alamat-alamat kemak. Alamat dan di antara alamat-alamat kemak sana. Ayyurfa'al ilmu. Bahawa diakakkan ilmu. Alamat kemak tu tuhai akak ilmu. Orang ngaji banyak tapi tak turun. Tak turun. Reti belakang ikut nak wayak ke apa. Orang lah ni ngaji banyak. Ni bahaya lah ni kena ingat sikit dah. Lah ni kena ingat sikit. Budak-budak lah ni tak sokong budak zaman dulu. Sebab budak lah ni tu. Nah, demo tak reti dah. Sifat 20 dah ingat. Ujuk kita dah ingat. Kita duk ingat kata baik ngaji baik ngapa sepo tadi kaya mai dulu weh. Hok ni tak ingat tak erti tak erti pun ya ingat molek molekat 10 ingat. Neh. Pas Nabi 25 pun ingat. Pas tu pula surah Muqaddah atau Qadar tu ingat. Sifat Tuhan pun ya ingat, sifat Nabi ya ingat, ingat ya tak erti pun ya ingat. Tapi kukuh molek. Tak ada orang nak mari gonyer setara mana dah. Budak lah ni ikut. Orang kata, wak tak keng. Wak tak keng. Belagak wak tak keng. Boleh bawa. Dah pakai cuk jadi. Dah buka aurah, buka kapal. Ini tak ada kira apa lelah ni. Tu nak tanda kata. Di segi akidah, di segi agama tu turun, teruk, jatuh, turun. Dah. Tengok. Sedangkan tu hasbuk. Dalam Quran. Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu kaula zur. Kena jauh daripada awsan galau. Tengok duk belarak orang ni, duk bawa budak. Budak yang tak erti sungguh. Nak kata dia sangat dalih, ya tak ada. Baget dalih tak ada. Tak ada baget dalih. Kecik benar-benarnya email tak tahu kata kapa benda. Email tu laning ni. Hak ni hak akidah, hak pegangnya. Hak makai. Makailah kau. Kacau dengan semuanya tak makai. Kau lain makai belakang. Ikut orang wajah. Tak halal ke halal makai belakang. Tu has buk lekra. Ya Yuhannas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kena makai bagai halal. Walah tatabi'u khutuwatu syaitan. Jangan duk turut jikok jijok lakuk syaitan. Lah ni budak ni turut tak ada apa. Ya tak tahu sungguh. Ya tak serah agama tak serah oleh hati. Allah. Fok-fok kita ni budak ni kena ya. Dua kali kena hajar eh. Budak ni kena hajar dua kali. Fok-fok kita semua ni nak selamat. Anak-anak kita ni kena hajar dua kali. Pertama kena hajar semaya. Ni kacik hal budak dulu. Tak kacik hal ketua pula. Lepas tu kacik habis malam ni. Hal jatuh ke tinan kacik pun habis. Sapa kopak lah ni. Dah peremo lah. Kita kumpulat teruk ni. Dah lepas suhai kacik tadi. Nah. Budak kena hajar dua perkara. Pertama kena hajar semaya. Wajib. Tu hasbuk wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis salat. Suruh keluargamu, anakmu, binimu. Kalau jadi tok laki, kena tanya bini maya ragi. Nah, bini pula kena tanya tok laki maya ragi. Di maya be. Abang pula ala adik bayar ha. Ala maya gitu cepat-cepat sikit. Ni lewat habis waktu ni. Dekat kan habis ni goyak kena goyak. Wa'mur tu hasbuk.
ahlaka bisalah. Sungguh kena sungguh hanno. Kena sungguh. Yang nge begak mulut sungguh semaya. Ni dok pukul 5:30. Dok tidur Allah dah. Allah pak pak satu pak. Anak boleh tak ayah tak anggap mek. Tengok tu anak je panas je. Tak leh lagi. Apa budak lah ni. Kalau jangan sakak eh. Maya sakak. Ya tengok tu. Ya betul budak lah ni. Kena royak. Kano kena royak. Ni wajib. Nabi SAW sudah. Muru awladakum bisalah. Suruhlah anak usmaya. Nah, wahum sabu'u sinin tekoh homo 7 tahun. Kita suruh tekoh 7 tahun ni lekat molek. 7 tahun sampai 10 suruh jangan berhenti. Suruh sama 3 tahun dia lekat sampai 10 tahun lekat dah. Lekat. Nah, anak saya suka dengan anak remo belaka, suka ya anak dia-dia. Kena duk berpah gitu. Suka budak. Hei, do hei hey, gitu juga. Tapi ada hak, ya ada anak banyak orang ni, ya ada hak. Hak besi muda, hak besi bayar. Tapi hak bayar tak ada, anak kita suruh ni mana juga. Hak besi takti sekiranya ni, tapi kita suruh. Siapa orang ni lekat weh, lekat dah. Hawa banyak tahun sebab kesuruh orang. Kena suruh. 7 tahun tu suruh, suruh jangan berhenti. Siapa umur 10 tahun, Nabi kata, muru awladakum bisalah wahum sabu' sini. Wadribuhum alaiha gode kohokoho bukan gode pecah bubau-bau tali gode kohokoho aja wahum asyrusinin tekohomo 10 tahun gode kohokoho wafarrikuhum fil mawdaja lepas tu becek pak tidur nah kali dia tidur suku-suku yang tengok tino bila dia dah besar ni suuh maya kalau dia jangan tinggal dia remo tahu dah. Tahu pun tahu tapi tak suruh. Caya lah. Tak suruh mana. Nah. Oh, ya tak agak dah. Nah, nak suruh. Tak agak nak suruh. Tak agak buat apa suruh. Tak ada dah habis pun ni. Nah. Tak ada kena bayar apa. Suruh ya. Nah. Yang kedua ni Nabi SAW. Sabda. Nabi kata. Alimu awladakumul Quran. Yang kedua. Hajjalah anakmu Quran. Suruh belajar Quran, suruh yang ngaji Quran lah mana pun. Reti tak tiko dia kena wi, suruh juga. Fa innahu awwal ma yanbaghi an yata'allamahu min ilmillah huwa bagi awal-awal anak kena ngaji daripada ilmu Allah sana itu huwa itu ngaji Quran. Kena ngaji Quran. Huya panah dua ning kalau panah dua ning anak kita tuk nai namai lai tuk nai fai mai mai kena dak tahu kena dak weh eh okey sie patah sie kata jatuhlah air tak anyu jatuhlah api tak makan insyaallah anak kita kalau lekat dua tu pandai baca Quran bukan pandai maksudnya lekat baca Quran setiap hari dia baca pagi petang baca pagi petang pagi baca pagi dia lekat Quran di mulut dia baca setiap hari. Maka tanda budak tu jadi budak molek. Dua kaga ni. Sebab tu Nabi SAW sabda inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu bahawa diakakkan ilmu wa yakthural jahlu dan banyak jahil. Okey ngaji lah ni. Ngaji tawa amal. Dah ngaji tengok. Sejik besar-besar tapi orang masuk sikit. Nah. Sebab tu di hari ni kita bimbang hak orang tua dak dalam ni tak apa ni. Hak budak hak nak mari run baru ni antara benar kalau kira budak ni budak run hak Facebook, budak run hak internet. Nah, Facebook, WhatsApp, Line, Loom, dah macam-macam. Hak ni hak run ni kita ni dak we beranak kau kita gah. Dah budak lah ni sebut kita gah tak tahu. Kita ni beranak runtu. Adalah saya ingat lagi kalau saya budak-budak pelita tak ada tu. Kok kapung-kapung tu. Tapi budak hak rung baru ni tak ada yang beranak le cerah. Yang beranak depan TV, yang beranak le cerah le TV, le internet le terosak dah.
pok yo yo beranak pak tu mula-mula pok yo tak ada bel dak buka ramah bubuh selfie bubuh lah story bubuh lah TikTok bubuh lah ni dulu perak buka mari selalu lepas tu tak jadi anak internet apa nah mok beranak tapi internet mula-mula buat kerja lepas tu besar tu apa lagi kau duduk dengan internet nak suruh basuh pinggan pun payah turun pukul 10 malam baru turun mok tidur pok tidur bidur baru dia basuh pinggan kreh 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 Allah dah sebab tu hak ni lah kita duduk bimbang sekali wa yakthurul jahlu dan banyak jahil banyaknya jahil dia hari ni jahil dengan agama agama ni apa agama kita kena kerti kat apa agama nah agama-agama ni ada sebut nah iaitu wad'un ilahiyun dia panggil satu cara hak Tuhan cara hak Tuhan hatta mari sa'ikul lidhawil uqulis salimah iaitu hak nak pipi nak bawa orang hak yang sejahtera orang tak gila lah orang molek sebab kita ni nah bikhtiari mahmud iaitu dengan pilihan tak ada bangkap apa agama ni ila ma fihi salahuhum fi dunya wal akhirah kepada bagi hak jadi kebaikan untuk dia di dunia di akhirat nak uya sene di dunia di akhirat agama ni sebab tu di hari ni ni tak ada bagi hak nak prakan kata anak kita nak jadi molek nah hari ni orang tua duk makan air mata banyak mana saya dah jumpa dengan seorang hamba Allah taala hari ni nah dia kata apa anak mu ada tiga ke ada tinu ya teru hak dua ya ter tu duk dalam rumah sah belaka kata kita nak lari tak erti apa kata nak jual apa stay kereta kata stay kereta butir-butir apa kata dia kata orang tua dah dah orang ni puluh lebih Allahu Akbar inilah kita nak wayak wayak surul jahlu banyak jahil banyak tak erti tak pahal agama. Sebab tu hari ni jangan tinggal agama sama sekali. Nak buatlah mana kita, anak kita. Nak uya paham, bukan ya ketik, bukan ya belajar. Habis kelas 10-20. Tapi uya serong dengan agama. Ada perasaan saya kasih pada agama. Hak tu hak usah. Nah. Sebab tu lah Nabi SAW kata, وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ Lepas tu pula, وَيَكْثُرَ الزِّنَ banyak orang hak zina di hari ini. Dan banyak berlaku zina. Allah. Dan orang lain tak takut Tuhan. Tak ada takut Tuhan. Nah, dia tak kira apa kali lain ini. Yang mana nak pakai terosak ke maha ini, kita tak tahu. Orang di oyak lain ini kata, ada dalam Instagram, dan orang Melayu, orang Islam kita, duk jual tubuh. Astagfirullahaladzim bubuh gamar dah cabut kepala tak ada di bawah ada macam-macam benda-benda gini lah kita nak tengok hari ni orang tak takut orang nak duit je tak ada kira apa dah sebab tu Tuhan sebut layakurranna kataqallubul ladhina kafaru fil bilad jangan ada pengaruh nampak orang bukan Islam tak ada orang kapek kau nak buat belakang ya tak ada benda tak ada lepas dah kape saat ni tu boleh buat belaka. Nah. Jangan dok pengaruh la taqurranna kataqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan dok pengaruh dengan orang-orang kafir yang mereka itu tu sedak di atas dunia nampak boleh buat belaka. Tuhan kata mata'un qalil. Itu getah sikit ya stay ya dok. Thumma ma'wahum jahannam. Kamar dia tempat mereka itu duduk neraka jahanam wabi salmihad tempat hak paling buruk sekali situ dah tak usah duk pengaruh nak tengok nah ni pengaruh giduk kerja tempat demo tempat orang bukan Islam kita tiru demo pakai cuk baik demo dah ha ya pelak tengok kita lah ni saya tengok dalam Facebook ini ada orang kita duk ngajar di sekolah. Sekolah tempat orang syiah saja. Nah, sekolah praktik ni tempat orang syiah saja. Budak hak ngaji le sekolah tu syiah semua. Tapi kru ni pakai kain kelubung dia, masya-Allah. Sehingga budak tu dah ada budak seorang dia
Gi pakai ambil baju sejuk kubuh wak kain kelubung juga nak tiru kru. Dah. Tengok kalau kita ada email, kita masih tegah. Sebab tu kena tanya email orang kita. Tu hasbuklah Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yadadhakkarun. Tuhan kata, mu tak tengok ke? Nah, Tuhan nak bagi contoh teladan. Tuhan nak banding kalimatan tayyibatan, kelimah yang baik, agama, kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada agama lehti ni. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin, supo dengan pokok hok molek. Dalam kitab tafsir ada sebutnya syajaratin tayyibah ni itu pahang tamah. Pahang tamah ni no ya deh yo supo pahang nyo apa ni akaya toko kalau kata kata meko ni mari tolok dalik tak gi kena gali kok tepi dulu gali-gali kerak api akaya patu kena mek kata meko gali patu bokeh baru tu baik tu pahang tamah apa panggil. Pahal tama tu kasih jeratin tayyibatin asluha thabit akka dia kukuh sungguh wafaru hafiz sama ni pahong dia doletah doletah tu ti ukulah akullahini biizni rabbiha dia bui buah setiap masa bila ada agama ni gimana tak apa tak bunuh cegak budak tu ya hidup mana pun jadi gapo pun tak apa. Sebab tu kita nak ngaji anak nak atas ke apa tak apa nak ngaji wisawak lah nak jadi payabang lah bomoh lah nak ngaji gapo lagi dah nak ngaji seta salah ngaji gapo ikut nak jadi gapo tak ada masalah tapi yang penting kena agama yang ada di hati dia dah hak tu hasbo supaya kau paham tama kukuh kejak tak gonya ni dok lah ni gonya hidup ngeremo tu jadi sepong cicok hidup jadi orang ni jadi orang ni. Dan lah ni kita tengok banyak ada hak orang doktor macam saya apa ada orang seorang anak tiga dah duduk dengan siang ya tak ada ni kopo duduk sumpah ngatu dulu kita kenal duduk ngaji kali kau masa itu Yasin pun ingat lagi lah ni deh astagfirullahaladzim ni no ya dia tak ada email tak kerti pun sekarang ni boleh jadi belakang lepas tu siapa hak dosa dosa ibu apak lah kan ibu apak tak ada. Tak ada sungguh, tak ada harta agama, tak ada jadi taksib. Orang panggil jadi pragmat. Ibu apa tu pragmat kau masa dulu tu ada cara mana. Akhir sekali anak ibu buah lah tu. Maka berat lah lampas datang. Nah, kita ni orang panggil buah. Anak ni supaya buah. Hasil lah kalau kita tanam oleh ya buah pala sampai kita sungguh. Nabi SAW sudah. Nabi ta man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa buat satu sunnah dalam Islam ni sunnah hasanah. Supaya dia tunjuk ajar supaya anak kita kita ajar agama gapo semua, ya pertugas sebab kita dah ajar tu dah buat benda molek semua. Falahu ajruha. Maka bagi dia pahalanya wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dah boleh pahala bagi orang yang buat siapa hikmat. Kau duk siapa semua? Tak ada dah anak ni tak ada dah. Wah. Bekah hok akhirat hok paling penting sekali ialah anak. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalatha. Orang ni bila mati putus bih tinggal tiga perkara. Nah, sedekah jariah, sedekah jariah tak ada banyak, ada maksiat jariah lah ni. Maksiat jariah banyak udah rawat. Duk pada Facebook lah gapo duk buka aurah buka gapo semua. Nah. Au ilmin yuntafa'u bihi atau ilmu manfaat. Awalah dengan salih dia do'ulah atau anak hok dok do'o pada dia anak ni hok samkang sekali anak dok do'o kita siapa ni kita ni dok nanti okey panggil semaya-maya nak banyak oh panggil lah roti kok sibu kata tapi tanyalah ni semaya-maya tak ada tahiyat ke dok ada fatihah ada tahiyat rokok sujud dak dok tak ada pas boleh ganti dok hok ada rokok hok dok hok. Kalau tak ada rokok, tak ada sujud, nak hati boleh. Tak ada rokok, sujud. Duk nanti, hok tu panggil budak macam kera. Tak apalah, boleh insyaAllah lah. Agak-agak tu, helah tu, tu yang kaya. Tapi, nak 100 tak leh nak pergi atas hok tu.
Nah, buatlah sendiri. Buat anak kita selalu dah. Buat anak kita jadi molek. Maka pada tiga itu insyaAllah. Nah, siapa pahala semua. Satu kebajikan besar anak saat itu. Kalau anak jadi anak salih. Awalan salihin ya da'ulah. Nah. Kemudian dia? Nabi SAW sebut. وَيَكْثُرَ الزِّنَا banyak zina. وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ dah banyak orang minum arak. Mana banyak orang mabuk. Pahlawan itu ialah kodoh. Pahlawan itu tengok. Nah. Ganyo ketum penuh. Penuh. Kita sedih tengok anak-anak kita saat itu. Anak orang yang kena dah nyakit ni. Allah. Ya orang panggil. Kajian dia. Dia ada kira nak duit je. Tak kira kata benda tu nak buat rusak rakyat. Tak kira. Dia kira dia nak duit. Sebab tu dia waktu baik benda-benda kata boleh. Lah ni hacau pi. Kita nak banding. Nak wayak demo. Sebab apa? Let's learn. Arna agak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal qamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuhan suka jawab pada agak. Sebab apa? Agak ni setahun-setahun kajae kena pubak rana orang jadi nyakit dari sebab agak rokok. Lepas tu pula kena pubak di hospital habis berapa ratus juta atau ribu juta. Nah, hok duk tepuh ju kereta, ju mutu, balik kereta, balik mutu. Lepas tu pula tak kerja. Tak kerja kena wibak tu pula. Tak ada duit. Pakak diwak penuh, mun tak tunggu biar subuh ke. Nah, pakak kita wak bak. Nak boleh duit boleh pula tengok. Kaje eh kena duk sara pula, muka tak ada. Tak ada. Sebab tak ada ilmu, tak ada perkara. Susah. Susah hak ni sebab dia minum duk makan benda gini. Dah kaje eh habis nyono, dia tak tahu situ. Dia tak tahu. Bo kata dia tak tahu hak ni tu ya lok lok ya nak duit kau. Duit tadi pia boleh. Naik tu je. Naik tu dok tunggu bodar bo ni tu buat jual tu jual kau ni. Ya boleh duit tapi pia hak kena tanggungjawab. Rakyat kena masuk hospital. Rakyat kena apa ni masuk hospital belaga kereta belaga mutu pia tanggungjawab. Kaje eh belaga hospital. Kaje rakyat ni goblok ke ya atau free asal. Tapi tak fikir situ. Lepas tu kita ni pula bunuh pula. Bunuh sana anak bunuh. Apa kata bunuh sana besar mari. Tak ada cara. Mok tinggal sore cokoh rumah. Tak ada okay, cara sore habuk susah lah. Kan nak tupai anak pun tak lain. Anak pening mabuk habis dah. Teh. Ni no ayat atau ayat surah. Syurbul khamri. Dan Nabi SAW. Atau takilur rijal. Akhir zaman ni. Takilur rijal. Okay jatuh sikit. Watak surah nisa banyak orang tino hatta yakuna li 50 imra'atan al-qaymul wahid sehingga sapa 50 orang tino ada sore orang cara tu nak no, ya ta akhir zaman benar-benar deh so sini tu ha budak hak kita kena ajar kita kena gapo sat itu pas tu pula kita pula orang tua deh orang muda dulu, orang muda dulu deh. Orang muda ni. Orang muda ni tu hai puji lah Quran. Wairun apa semua. Ada tu hasbuk. Nah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang muda sini. Fityah orang muda amanu bi rabbihim. Orang muda ni no ya. Dah wairun semua sini. Kalau ia molek tak boleh hawa dah. Tak boleh hawa. Teh. Sebab tu Tuhan puji. Bila orang muda molek Tuhan akan tamuh hidayah pada dia. Tuhan akan tunjuk hidayah pada dia sehingga jadi molek semua. Banyak Tuhan puji. Orang muda. Di antaranya kalau saya baca sana bila dia jadi orang beriman pada Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan Tuhan katamu hidayah kepada mereka. Tuhan buka-buka jalan gigi-gigi. Komolek. Itu orang muda penting. Nah. Dan ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Nabi kata. Nah. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi. Yawma la dhilla illa dhilluhum. Ada tujuh jenis. Manusia.
hok boleh duduk di bawah bayang arasy. Di antaranya yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Boleh duduk bawah bayang arasy, pemimpin yang adil molek, maka Tuhan widuk di bawah bayang arasy Tuhan. Yang kedua, nah, rajulun nasha'a fi ibadatillah, budak hok duk besar dalam keadaan duk sembah Allah Subhanahu wa taala. Ya besar, ya budak juruh, ya budak siapa besar. Duk semaya sejik semua budak ni mengaji, pengaji ngapa siapa siapa tua. Maka boleh duk di bawah bayang arasy budak. Yang tiga, rajulan tahabba fillah, dua orang yang tahabba fillah, dia kasih di jalan Tuhan. Baik dua orang itu pergi semaya sekali, gapo sekali, buat kebaikan sekali, ngaji sekali, dengan ceramah sekali, situ sekali, sini sekali. Lepas itu tafarraqa alaih, hidup sekali dia ya kelek, berkelek kerana Tuhan juga. Nah, bukan kata baik kerana ada ketua ini, tak fillah jalan Tuhan. Ini boleh duduk bawa ayah arasy juga. Yang tu yang keempat, rajulun tasaddaqa wa akhfah, seorang yang sedekah wa akhfah, dia sembunyi. Sembunyi ya tak ada kok ikhlas dalam hati sungguh. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga tidak diketahui kiri ma tunfiqu yaminuh. Bagai yang infak oleh kanan, bagai kiri, kiri tak tahu mana ikhlas sungguh. Deh. Yang kelima, nah, yaitu yang kelima, nah, rajulun tasaddaq wa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminah. Yang kenanya itu rajulun, nah, talabatuhum ra'atun zatu mansab wa jamal, orang yang diminta oleh orang tino, nah, zatu mansab, ada pangkat, ada duit, wajamal jangan dah hajak berzina dan sebagainya. Qala inni akhafu Allah, dia kata aku takut Tuhan. Orang tu pun boleh duduk di bawah bayang arasy juga. Nah, sebab tu kita noyak semuanya iaitu orang hok yang orang muda hok besar dalam keadaan sembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hey, budak-budak warung semua reh. Hari ini budak-budak warung nak jadi moleknya iaitu rajin sejik ya. Budak ni ya kurang-kurang sejik. Kurang sejik. Sebab tu kau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, orang Islam ni kau masa Nabi tu budak-budak warung saja. Nabi ni sepupu Saidina Uthman Arqam bin Abil Arqam masuk Islam tu tekah ya tu umur 19 tahun. Saidina Uthman bin Affan 17 tahun. Nah, lepas tu pula ala pe hok orang hok debe-debe alim pada masa Nabi ni orang panggil Abadillah, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu Abdullah cucu Sayyidina Abu Bakar lah. Zubair ni yang nikah dengan Asma. Nah, tubiknya Abdullah bin Zubair cucu Sayyidina Abu Bakar. Nah, lepas tu pula Abdullah bin Abbas, ini sepupu Nabi, anak pada Abbas. Abdullah bin Umar, nah, Abdullah bin Umar. Lepas tu pula, nah, Abdullah bin Mas'ud. Fakni-fakni budak-budak aja. Tapi budak-budak ni alim. Semua ilmu ni, orang panggil ilmu ni mari Nabi. Turun pada sahabat. Lepas tu sahabat hok taitak tu be ilmu ni, fak nama ni, fak Abdullah bin Zubair, Allah Masya'ullah. Turun kepada Sa'id bin Musayyib tabi'i. Turun ki kepada Imam Malik. Turun pada Imam Syafi'i. Turun mari kau ni semua. Mari dia mari. Fak udah-udah ni. Fak kata orang muda yang dimolak, maka pada tika tu tepat kita tu molak. Eh, tu pentingnya orang muda. Kama dia, kita nak sebut ada sepatah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tusyikul umamu, hape umat-umat ramah ni antada'a alaikum. Nah, hape umat-umat
Umat-umat maksudnya manusia, umat manusia ni pakak mari. Nah, antada alaikum mari pakak seorang Islam. Pakak nak ambil harta orang Islam, pakak nak buat bunuh orang Islam, pakak nak hancur kat Islam lah. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, supaya dengan orang pelahak orang lapar sana itu gi kepada kawah makan ni sana itu, gi kepada neka makan ni, pakak gi makan. Jadi orang bukan Islam gini itu pakak nak supaya tu hasbuk ke yuriduna an yudfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka itu nak madak, nak tosim Islam naik, tosim orang Islam di molek, nak wala no, nak orang Islam dibunuh, nak Islam tak kok. Nah, nak wala hanu, nak orang Islam kotak kok turun. Pada habis bu. Nah, yuriduna an yudfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah. Dan tu hati ajam. Illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Nah, tapi Tuhan tetap akan sempurna ke cahaya Tuhan. Tuhan nak timbul juga Islam saat itu. Tuhan nak timbul juga Islam walaupun orang kafir tak sesek sekalipun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Tuhan nak tunjuk juga Islam. Nah, Tuhan nak tunjuk nak nampak juga Islam saat ni di akhir zaman ni. Nak nampak dulu lepas tu ni hari ke mana ni? Tapi kita nak ayat kata hari ini itu umat Islam ini perlu kena pakak. Nah, umat Islam ini kena pakak, kena bersatu. Karena Islam saat itu kalau lah tak ada mari pakak, tak ada bersatu, tak ada gapo ke Allah. Tengok Nabi sebut dah kata akhir zamannya orang luar tu pakak nak mari jumung nak ambil. Terus tengok gini doh deh. Nagi Islam lah ni seluruh dunia tak ada tempat senesah bu. Kita tengok di Erok, Allah deh. Erok mati berapa dekat sejuta mati. Nah, ada Palestin, Amuano dah. Di Libya, support juga di Suria. Nah, support tu. Nagi Islam saat ni tu demo bakar wangi be. Sepoh kita dah tahu. Oke bagi minyak. Nagi Arab, nagi Islam ni minyak banyak. Oke dok make minyak hak beli tu sikit apa lagi penting ya ambil free banyak. Kita tak tahu kita kena beli belakang dah main bet saja. Main bet saja. Teh, karena apa? Karena orang Islam tu tak agak. Orang Islam tu tak agak. Bila orang Islam tak agak, orang bakal mari, bakal mari sebab tu kita ni dalam kampung kita. Dalam kampung kita ni kita kena pakak. Nah, kita kena pakak jadi molek satu. Nah, jangan ada pecah Allah gapo semua. Yo nek mak hak alim saleh Islam ni tak ada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat hak besar sekali, mukjizat pakak. Mukjizat pakak sama orang Islam tu hak besar sekali. Nah. Ada tu hasbuk wa yuridu an yakhda'uk fa in hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Tu hasbu bahwa kalulah kita nak hipung reta sumo nak wipakak sesama orang Islam ni tak leh pakak. Nah, tapi tu hewak jadi pakak juga dengan sempat kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sama orang Islam. Bila kita sama orang Islam maka kita boleh pakat juga. Ni sebab tu hari ni kena jaga benda ni. Nikmat hak tu hasbuk wazkuru ni'matullahi alaikum id kuntum a'da fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Tuhan suruh ingat nikmat Tuhan. Nikmat pakak, nikmat boleh duduk senang, nikmat gapo ni Tuhan wi kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, benar ni lah kena jaga. Jangan lok pecah belah. Jangan lok berlaku kok tu kok ni plek-plek. Allah ni nikmat besar. Kita tak kena milih tu pun mujur bis cekak dah kalau kira lah. Dah, tak ada kena milih pun. Nah.
Karena apa? Jadi pilih misa, dia jadi pecah luar tu, gopak, focuk tu, puak tu tu, dia jadi cakap ada hal tu, biasa benda tu. Nah, sebab itulah Nabi SAW, Nabi tatushikul umam, hape umat-umat antada'a alaikum, hape umat-umat nak mari pakak, dah tinah kamu, kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Supaya nggak orang makan saat itu, orang lapar, maka hari nak makan bagai dan nekan. Kalau mereka itu berkata, afa min killatin nahnu yawma izin, efok kita sikit nah itu ya Rasulullah. Nabi kata, antum qala antum kathir, fokmu banyak, walakinnakum gusa, kagusa isail, mu banyak tapi banyak supaya nggak buih. Banyak saja, banyak supaya buih. Nah, qala, Nabi kata wala yanzi'anna Allah min qulubi min suduri aduwikum ru'ba, Tuhan akan buat perasaan takut pada seteru kamu, wala yadhifanna Allah fi qulubikum, dan Tuhan akan japok dalam hati kamu al-wahna, akal wahna, Tuhan buat perasaan takut daripada seteru. Nah, Tuhan buat perasaan takut seteru tak akut lah. Menggabal lah. Mengkepcah lah. Tengok hari ni. Allah, kita tengok orang Islam hari ni. Berat hari ni. Berat ke mana? Pakat duk kata pergi mari. Duk mengajar. Tak ada nak mengajar yang dimulai. Duk. Hak ni duk rak. Hak ni mbek video. Hak ni. Astagfirullahaladzim. Mari buh belaga ruah. Hak ni kata. Lah. Duk ke masa Nabi. Ini orang panggil-panggil hak bida'ah sekali ni. Teruk sekali. Nah, orang ngaji. Mek video, ha, sepuluh saya dia ngajar. Mek hak saya tak. Kau buka hak saya, saya kata hak saya bisa. Hak ni pulak, mek hak ni pulak. Lah, hak ni paling teruk sekali tu orang panggil tu. Berat. Ngajar ni orang panggil. Ngajar ya, pagi-pagi ngajar. Ngajar ni orang molek. Banyak lagi orang takti. Orang takti banyak lagi semaya. Niat, gapo takti. Nah, lepas tu pula mek semaya, mek wuduk tak pandai apa. Banyak lagi juga. Okay, tak semaya banyak lagi. Benda hak nuka banyak lagi. Tapi dah. Dah bakat main hidup belagohan. Oh, ya kapung. Oh, ya kapung tak apa. Apa yang lain? Okay, okay, ngaji, erti. Tu kita nak ayat kata benda hak berlaku dalam masyarakat sesama orang ngaji. Itu pun jadi masalah. Nah. Dan tu Nabi kata, wal yakdifanna Allah fi kulubihimul wahna. Tuhai kacapa al-wahna. Kalu mereka itu kata, mal-wahnu ya Rasulullah. Gapa al-wahnu? Gapa wahnu? Kala Nabi kata, hubbud dunia. Saya ke dunia. Wa karahiyatul maut. Dah takut mati. Dua kata. Nah. Saya dunia. Allah. Nah. Dunia ni gapa? Tak dunia ni. Dunia ni gapa? Dunia ni tak lepas lima kata ya. Dunia ni waktu hasbu wala taghrannakum billahi al-ghurur. Nah, wala yughrannakum billahi al-ghurur. Jangan tertipu daya. Wa ma mata'ul hayatid dunya wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada dunia ni melainkan tipu daya. Nah. Gapo dunia? Hidup-hidup dunia ni gapo? Ada lima ya. Kaca ada banyak ana lima perkara ni. Nah. Tu hasbul Al-Quran. Tu kata i'lamu annama al-hayatud dunya la'ib. Ketahui oleh muasa dunia tu la'ib. La'ib tu main ni. Kau duk main. Lari ni main kuat na. Main internet lu. Tayak pagi pajuh pagelak. Lari ni dah kalau kita nak zikir nak buat amal gapo sama. Teh. Lari kena letak masa. Kena letak kata pian ni nak buat amal. Dia ni nak zikir. Kena letak pula berapa-berapa. Kalau kata saja-saja nak buat, baik tu tak ada nak letak pun sekarang. Pakai tak ada uat lah. Duk galik kata ni. Galik juga. Lepas sosol. Duk tengok. Aduh. Pada tengok story tu je kadang-kadang. Tak ada bukti tu. Pada tengok hotline pula. Allah dah. Ni lah nak oyak. Nah. Waktu Facebook. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun. Walahwun. Lahwong sana itu yaitu sukorio. Sukorio. Laibun walahwun wazinah.
Zinahan itu perhiasan. Hiasan buat nak tunjuk molek. Hok ni baru, hok ni buruk, hok aku baru, hok murung dulu, rung apa. Itu. Wa tafakhurum bainakum, dan pakak tafakhurum bainakum. Lepas tu pula tewah. Tewah bangga bagi tafakhurum bainakum. Tewah debel. Wa takathurum fil amwali wal aulad, dan tewah banyak. Banyak anak, banyak harta. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, supo dengan hujan. Dunia ni bagi supo dengan hujan, hok turun buat wi orang yang orang duk tanam sana tu. Nah, kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, wak wi orang duk tanam. Kalau orang hulu kat tanam dia, tanam dia ni waso mujulah hujan mari. Nah, kana kamu ni ai mari. Thumma yahij, pokok saat ni lama-lama ya kecuk ya mapuh patulah hujan tu kamu. Thumma tarah musfarran, kamar dia jadi kuning pohon sana. Thumma yakunu hutama, kamar dia hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, tu yang kata di akhirat esok ada azab. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ada keampunan Tuhan wa ridwan keridaan Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada hidup ni mereka tipu daya. Nah, lima kata tu kace duk wak lagu mana balah mana tak lepas lima kata tu. Tak lepas lima kata tu dunia. Tu hebat ni banyak. Tu hebat ni banyak dalam Quran tentang masalah. Nawi kita kena kata gapo dunia. Nah. Ada tu hasbu. Jangan sebut di antaranya. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzallahu minas sama'. So sungguhnya banenge hidup dunia sana itu Tuhan sebut. Innama mathalul hayatid dunya kama in, supong ayu Tuhan bani supong ayu. Kama in anzallahu minas sama', supong ayu tunggu pada langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, lepas tu capur dengan nah, pakai tumbuh pohon kayu. Fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nas, daripada bagi yang dimakai oleh manusia. Jadi nah, buat kata hujan tu kita ni umur kita, bagi umur kita ke supong air, hidup ni supong air. Jadi air dia waktu tumbuh sekarang, dua karo, tiga karo, empat karo, duk tumbuh juga lah, tumbuh pahang dia, pahang gapo, pahang tu jadi kebong luar gitu. Supaya juga kita dulu kita tak ada pos karo. Nah, kita tak ada pos karo, apa kata kita, ah mula-mula bini. Apa kata bini, kopsa sikit. Nah, bini ada anak sana mula. Ah, boleh beli kereta, boleh mutu, ada rumah, ada gotu, ada gani. Kalau tambah banyak-banyak-banyak-banyak. Nah, lama banyak tekoh-tekoh banyak sana itu khabar-khabar. Nah, tengah-tengah duduk sedap waktu hasbu faktalo tabihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am, daripada bagai yang kita makan atau menate tak iyalah. Hatta idza aqadatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila kebun kita sana itu molek, molek sebuah ini tanda hijau penuh. Nah, wazayyanat, jadi mulai. Wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, lepas tu kita pun duk suka atau kita boleh masa tu. Ataha amruna laylan aw nahara, maka tiba-tiba ribuk mari atau angin mari kok apa-apa pun. Nah, faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams, lepas tu jadi semua tak ada. Mari pupuk juga ribuk pilih cisnya. Nah, nak ayat ke dunia ni cepat, cepat hilang, cepat habis. Nah, dah apa saya cepat. Nak nak cepat kaya ke lah ni. Nak cepat kaya. Main gapo ni, pergi buat main lukso. Nah, direct selling orang panggil lukso. Duk main benda tu, tak reti orang kita. Ya orang panggil nego ni. Orang nak lukso ni ada tiga syarat. Saya nak ayat.
Nak wisoh ni ada tiga syarat. Kalau nak lutung nego gapo nak wisoh di segi hukum tu ada tiga syarat. Pertama kena nego bagi halal. Yang kedua pula kena sama labo sama rugi. Kalau rugi sama rugi, labo sama labo. Yang tiga pulaknya iaitu kena kira labo pesen labo daripada untung, bukan pada modal. Kalau turun 10 ribu boleh 1000 boleh panggil riba. Kalau turun 100 ribu boleh 10 ribu boleh panggil riba. Oh panggil riba tu. Bukan labo riba. Demo nak kata labo tapi riba hok sungguh. Nah, hok boleh lah ni. Hok boleh ni kita turun modal boleh labo 5% daripada labo. Kalau lah kita orang kita turun toke atau kita turun modal dengan dia labo 100,000 5% 5,000 ke. Kalau dia lapor 200,000 kita boleh 10,000 ke. Kalau dia lapor 300,000 kita boleh 15,000. Kalau dia lapor 400,000 kita boleh 20,000. Hak tu tak apa. Orang kita main benda ni tak usah kira ke benda tu tipu tak tipu. Nak kaya cepat. Tapi gimana bagian ni? Turun 1,000 boleh tai tua dah. Kata 10,000 boleh, itu riba. Tak boleh. Hukumnya haram. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi takhabbathu asy-syaitanu minal mas. Okey makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tak leh makan riba ni haram. Tapi orang kita makan riba betul lah. Tak kira. Asal kerui. Nah. Lepas tu nak kaya cepat. Nak boleh kaya cepat nak berapa ni? Tu dia tak erti. Dia tak erti. Lepas tu lah ni tu banyak nak. Banyak nak. Pahak nipu tu nipu tak nak kecek podah. Tak kak beri. Nah. Jadi dunia ni biasa tu. Apa khabar habis. Modal pun tak boleh. Apa pun tak ada. Dah ya dunia baik tu. Kena tipu situ. Waktu hero ayat dah. Dah support. Faja'alna ha hasidan ka'allam tagna bil ams. Kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Waktu hero. Nah. Sebab tu. Kita hari ni. Nah. Kita hari ni kena ingatlah. Kita. Bila hujung-hujung hayat kita ni, kita hidup ni. Dah. Akhirat esok, kena ingat. Akhirat esok ni, kita ni, kau duduk tua mata dah bagi. Saya, kau mari, kali pertama gitu, belum kau ingat. Amla ni putih dia. Nah, putih lah, tua. Nak buat mana, tu hewa jatlah tu. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Tu hewa jadikan kamu daripada lemah. Daripada air mani yang lemah. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Lepas tu hai jadi gagah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fun wa shaybah. Lepas tu hai jadi lemah pula da'fun wa shaybah. Shaybah ni ubai uti. Nah, awalahan kejak itu halah tu. Dunialah tu ya. Suk terik setara mana tu kita tu. Pagi hari tu baik kerja. Akhir sekali pula. Nah, letih. Boleh pakai semua sikit ya. Satu dunia. Tapi kita ni kita buat nak jadi akhirat satu je lah. Kalau umur kita nah, jadi akhirat, sehat kita jadi akhirat. Nabi SAW sudah ke iktanim khamsan qabla khamsin. Suruh kita rebut umat lah lima perkara sebelum lima perkara. Mula-mula saat ni. Nah, hayatak qabla mautik. Hidup belum ada mati. Kau belum ada mati saat ni juga. Hah? Dah buatlah nak buat kebaikan gapo semua. Buat, buat benda molek sudah. Nak kerja, nak gapo. Kerja ni tu hai suruh. Nah, supaya kerja orang Islam tak boleh malah. Nah, sesak tak boleh orang Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata, "Lau kana al-faqru insanan laqataltu." Kalau sesak tu kena dia tahu aku nak bunuh kerana sebab dipan ham aja. Tapi itu ujian Tuhan awalah ana tapi orang panggil yo wayaklah tu. Kan orang Islam kena kerja kerja, tak leh. Tengok Tuhan wayak hari Jumaat nak kerja lagi. Sungguh hari Jumaat ada kerja. Kita kat katup belakang.
La tuhai wa ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kena tinggal, kena pergi sembahyang jemaah. Tapi tuhai wa ya. Fa idza qudiyatis shalah. Apabila sudah sembahyang, fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Tengok. Bila sudah semaya, fabtahu min fadlillah, fantashiru fil ard. Gigi khija, gigi khija, gigi khija yang ada di rumah. Tuhan suruh gigi khija. Wabtahu min fadlillah. Dan hendaklah ingat. Nah, carilah rezeki Tuhan. Tuhan nak wik. Tuhan sebut orang nego, orang bukit Tuhan tak sebut lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, suruh jual wa darul bai, suruh jual, suruh tinggal jual, tahu sebab apa? Tuhan tak wayak orang bukit, wayak orang nego. Orang nego suruh uti mai jumu'ah. Ah suruh uti, suruh uti jual, suruh kimai jumu'ah. Sebab apa tak wayak orang kerja bukit, orang kerja muka, orang kerja letih. Orang kerja letih dia tengok je nak uti ya. Eh bila nak uti? Bila nak uti tu orang kerja letih. Tapi orang nego, ha dia mau bayar. Oh, orang masuk penuh kedah. Ha tu tak ada lah. Apa-apa tak mai. Apa anu? Oh saya je nak fikir tu. Dia kodok ke tak? Ha setagi ke tak? Dok, rezeki hak tu ha. Dah. Rezeki hak tu ha. Tapi dok je kira tak. Dia tak. Dia tak mai tekah tu. Okey tak? Okey gitu tak asal pergi situ. Nah, dia tak kira rezeki ni sepengah air rezeki. Rezeki ni sepengah air. Ada lubang tu ni masuk. Ada lubang air masuk, air masuk, masuk, masuk. Tak kira di mana pun. Nah, pak nak murah rezeki. Nak buat anak murah rezeki. Oh banyak jalan yang murah rezeki. Tahu tak sebab gapo tu murah rezeki. Mula-mula sekali nak murah rezeki ni kena takut Tuhan. Kena takut Tuhan mula-mula sekali. Semaya sokmo, sejik sokmo, baca Quran sokmo, insyaAllah orang tu akan murah rezeki. Sebab tu hasbuk. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut Tuhan, yaj'al lahu makhraja. Tuhan buka jalan dia, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezeki yang tak ada kira-kira, takut Tuhan. Nah, takut Tuhan jadi orang molek. Tuhan sebut, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa tawalla salihin." Orang, nah, sesungguhnya wali aku tu, wali aku mana orang hak cara aku ni lah Tuhan tuang kitab, wa huwa tawalla salihin. Tuhan akan jaga orang soleh. Kita ni nak wui Tuhan jaga anak kita, cucu kita, semua sana itu. Nak wui Tuhan jaga ni kita kena jadi orang molek. Tengok kita tengok Nabi Ibrahim. Keturunan dia tu baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas tu keturunan Nabi ni keturunan tu lah ya. Cuk tu. Wogeh demo tu ya tak ada orang lain di Nabi karena fok ya ada jasa dengan Tuhan. Kita seperti juga kita nak murah rezeki. Nah, yaitu mula-mula sekali takut Tuhan. Kita takut Tuhan bukan murah rezeki saja. Tuhan akan jaga anak kita, cucu kita. Allah Tuhan jaga, jaga habis. Dah itu hasbud dah. Nah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Nabi murah rezeki kamu lagi murah rezeki. Rajin semaya, suruh bini, suruh anak, suruh kita sebut tadi. Rajin suruh anak, rajin suruh bini semaya, suruh anak, suruh cucu. Sebab tu hasbud dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhkanlah keluarga mu semaya. Wastabir alaiha, suruh sabar di atasnya. Tuhan katakan bila suruhan itu la nas'aluka rizqa, kami tak ada minta rezeki pun, nahnu narzukuk, kami ngui rezeki kamu. Mana kalau mu suruh maka kami nak ngui rezeki kamu. Nah, Tuhan akan ngui rezeki kepada kita bila kita tak kita suruh semaya anak-anak kita sana. Yang tiga, kita nak ngui murah rezeki ni yaitu kena berjuruh. Kena jadi molek. Tuhan jamin dah. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada tuh Facebook sapo beramal soleh sedang dia beriman kepada Allah, kami akan wi kehidupan yang baik kepada dia. Tuhan akan wi kehidupan yang mulia kepada dia dengan sebab dia jugo. Lepas tu kebaikan hok Tuhan wi dekat apa? Hok tu Facebook. Nah, hok tu Facebook kata walanajziyannahum ahsan bi ahsani ma kanu ya'malun. Tuhan akan balas sebaik-baik bagi dia buat ketika dia duduk di dunia ni. Allah, dan Tuhan akan murahkan rezeki pada dia. Nak murah rezeki, ada tiga kali lagi. Buat tiga kali murah rezeki. Pertama, Tuhan sebut, innal ladzina yatluna kitaballah. Okey, baca Quran. Baca Quran hari-hari. Saya kalau saya gimana saya suruh narung Quran. Baca Quran hari-hari, lepas tu pula semaya cuma orang tinggal ayat. Okey, tino semaya awal waktu. Lepas tu baca Quran hari-hari. Yang tinggal pagi petai, pagi petai, pagi petai. Yang tinggal sama sekali. Bawalah amalan ni, insyaAllah pahala banyak, murah rezeki, hidup senang, rumah tangga sana senang. Tak sebab balah ni dia cari, ya Allah dah. Rena weh bini kita nak suruh apa pun tak boleh. Oh, paling kenyang-kenyang sepengah ular macam aku. Nah, tu laki pula baik kain sungguh. Dah, ya tak ada ubat. Apa ubat? Ubat ke apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata innal bait alladhi yuqra fihi alquran. Rumah baca Quran. Baca Quran hari-hari. Innal bait alladhi yuqra fihi alquran ittasa'a bi ahlih. Orang rumah bunyi suara macam esokmu akan banyak, akan luah rezeki keluarga dia. Tuhan buka rezeki pada keluarga dia. Wa kathura khairuh, dah banyak kebaikan. Wa hadaratul malaikah, malaikat pergi di rumah dia. Wa tanakkabat anhu syayatin, syaitan tak ada. Syaitan tak ada, dah syaitan tak ada, tak balas, tak gapo. Malaikat dah. Baca pagi, teja baca buka baca kada. Baca jadi amal lah. Baca pagi, pas ngorek, baca pas subuh baca. Belum subuh misal bangun awal sikit baca. Baca pagi teja kro erok do le rumah. Dah duduk oleh bilik dia gapo tempat tu tak letak gahar tempat semaya tak gapo. Baca Quran, baca Quran. Insya-Allah rumah tu tu hewa yak siap, Nabi wayak siap dah. Jamin rap rong atau rumah tu terak cerak ya di molek. Nah, lembut hati. Pakak laki bini tak ada balah. Nah, baik gapo semua ngau ke oge kene ngan kita. Yo oge ni tak oge ni nak sene ada pak karo. Malah ni sampai aku pak gak ngatu bi. Orang ni nak senang dapat karo. Jadi mau dengar saja kalau orang ngaji tak tulis. Tulis boleh, boleh segebar. Nah. Bukan mari bahong ni. Waktu be anak tu ilmu bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya min sa'adatil insan arba. Di antara bahagia seorang manusia tu empat karo. Manusia nak senang kena ada empat karo lah. Pertama al-maskanul wasi' umuh luah. Nabi kata nak wisne lah sne tis ne apa umuh luah. Umuh luah. Nah, tu Nabi wayak tu. Pada mau tanya sahabat-sahabat umuh luah. Umuh sah-sah sahabat. Saya nak wayak supaya umuh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni natu saya nak waka, hok boleh ng asma umuh besar. Luah dah kawasan. Lepas tu pula ada sebut lah hadis. Kanat Asma bintu Abi Bakrin tuhalli banatiha nahwa 30,000. Asma ni ada kakak mah. Wi anak ya bakar. Anak cucu ya anak ya duk bakar. Nahwa 30,000. 30,000. Kata setengah 30,000 dirham. 30,000 dirham ni. Kalau jamel lah ni. Kalau 500 500 dirham ni pak makan 20,000. Kalau 5,000 dirham mana tu 200,000. Kalau kita kata 20,000 dirham mana kata 2 juta. Banyak
mah banyak uwe ka anak yang bakar banyak luah umuh yang luah lah ni ada lagi tempat ke hot dog yang duk buat sarakan di itu tunjuk tapi umuh yang luah Pak Zubir bin Awam ni ia kaya sebab ayah ia kaya sena bakar lepas tu ayah ia kaya sebab ayah ia ni dan sena bakar ni koh tekoh ia mari hijrah dengan Nabi SAW mari Madinah, mari Madinah tu Mekah Madinah saya nak bakar buat apa tak nak bawa apa bawa 5,000 dirham 5,000 dirham 200,000 lah kira 200,000 bawa apa tu ya saya nak bakar apa ia gerber jalan tu ha? Maka tu balah hui anak ia kaya ia baik tu ha? Nah sebab tu min sa'adatil insan arba nak wis senen ada pak satunya iaitu al-maskan luas umur luas yang kedua al-mar'atu salihah bini juga bini molek molek yo deh tak ada tak ada mengepak tak ada tu tak ada ni nah ayo ada jenis hok mengepak dah oh tak ada lah weh deh bangun tidur pun mengepak nah gimo sai pun ngepek klik bawah pun ngepek klik lama pun ngepek ngepek sama nah asbab tu ada ke doya nak doya ni ada bagi bini wahai ngepek eh besar ngah dah ke eh tak besar ngah lagi lah sungguh kedo eh pas nak doya dah ni nak doya Oya sok umur tak kena oya. Nah, abini oge bini wahai ngepek. Lah ana bini wahai ngepek. Ado soge keluarga tu bini wahai ngepek semua. Namo tu tak tahu berita cerita bagi cerita boleh ambil lah tiba sungguh tak sungguh tak tahu. Nah. Oge panggil ada satu keluarga dah wahai ngepek bini ya. Kita nak tak nama gapo dah apa deh. Dah deh. Dah wahai ngepek eh. Patu bini ya ding deh, ding dah, ding dah, ding dah, ding dah. Dah boleh dok deh. Ding dah, ding dah, ding dah. Nah. Bini ya ni wahai ngepek dah ni gaklo ngepek sok mo deh kalau ding malah kerja. Eh mung ni deh aku dok 20 tahun dah. Allah mung tak usah kerja lah aku sore ngepek. Kalau ding ni lama klik amuh ding ni Allah nak klik wawa tu dok ngepek juga kalau ding sana tak bangun subuh eh ding ni apa ding ni mungkin tak bangun subuh homo ni orang tak akan ya ha, ngepek juga kalau ding sana tu bangun subuh pula aduh hari ni bangun eh hujan tu kau bangun ni eh kok tu pula kalau ding mak pergi jumpa dengan saya amuh hidup kacau yang sayang mata tu ha, ngepek juga dia ini tak agak nak dengar wedah ni wahib ngepek tak oh. Ya pergi jumpa dengan dah dengan mak pergi jumpa dengan mak mak dia kata eh aku ni tak agak nak duduk dah ha, kenung tak agak nak duduk ni Allah dah ku olur eh ngepek subuh lah ikut dah aku bangun tidur pun ngepek aku pergi kerja pun ngepek kalau aku nak makan nasi ngepek juga aku buh nasi diri pun ngepek juga amu kacau pun banyak ha, ngepek juga amu apa sikit ha, ngepek juga ngepek mata aku nak walah dah mak atahe ding mujek ya tu lagu cek tu lagu omong mak aku saya kok dah ku kuduk 10 tahun be anak tiga orang neh ngepek-ngepek pun boleh makan semua neh beranak pun beranak ngepek-ngepek baju ku gosok juga neh pinggir-pinggir tak ada cemar kok dapur dia duk ngepek bela-bela basuh bela-bela dia jemur bela-bela dia ngepek bela-bela pas tak apa apa itu apa lagi tu mak molek juga dah aku pukli. Klik bagi. Ngepek mungkin jumpa apa dengan mak? Ah, betul pula. Ngepek murih jumpa dengan mak pula. Ngepek hari-hari ke kali ya jumpa lah mak.
Hei mak aku tak kok sungguh dah aku. Lah nak aku nak get juga atur lagu. Sungguh he, ding, sungguh. Ya pun ding pun klay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambau hisalah ini dah kata. Hei dah pagi sah kita pergi kebun kita. Lah kebunnya adalah kebun. Kita pergi. Amun nak pergi apa? Kok lah kebun. Ha jadi kena kebun kita. Gila tengok kebun kita. Hai kamu. Oh ngepek kok. Dia jenis baik kain pagi. Ya Allah apa? Pagi sak gi ngok 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 gi siapa lalu kok lagu buku. Dih di. Eh aku ni deh. Tak apa hati. Tak apa hati dah aku ni ngepek pun deh. Yang ngepek-ngepek boleh tiga ke dah. Teh ngepek-ngepek pun nasi pun boleh hakai semua. Tak jadi gitu. Duk tu, duk hari dua. Ngepek pula, duk ngepek, duk uti waduh, ke kali kau ya. Eh dah, gi pula ke bau. Gi, gi ngok, 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 ngok. Bawa sapar kak dengan lagu buruk. Dah, dah terah tengok lagu buruk tu eh. Dah putu nuk, palok jek gong. Dong, punya tu tu. Oh, dimu jahat kau, celaka mu. Apa ni, aku 20 tahun dah. Jek aku boleh lagi jatuh dalam lagu. Bobrek, bobrek, ngepek tu. Gelung, duk di lagu. Dah dia pun klik mari. Bila klik mari. Nah. Klik mari duduk di rumah. Lepas tu mula lah. Siapa balik petek. Ah, tak ada nasi pula. Weh dah. Ya pula ni nak masak. Krup krek krup krek krup krek tak ke dapur. Ah, tak ke. Nak pergi pagi sok pula. Lah baju pula. Dah. Tak ada gosok. Tak ada peringat. Kau dah weh dah. Duh, siapa tengah hari pula, anak pula nak makan susah pula, nak suat diri. Gi royak kok mak-mak, aku rasa ingat kok dah aku weh. Belah ngepek pun aku susah lah ni. Lepas tu, aku rasa nak gimik mula lah lagu. Lepas aku nak gimik mula. Ada tak gi taruh ni, tiga hari ni. Ay, aku rasa ada lagi, tak apa lagi dah aku. Ya pun gi lagu buruk, Allah timbul masuk. Allah, Allah, Allah timbul masuk. Dah, udah. Dah, udah. Senyap, ada bunyi pun. Dah, udah. Suruh oleh lagu, suruh orang aku. Dah, udah. Tak bunyi pun kamu. Senyap bukan. Oh, lepas dah tu klik. Mari tak ada kau hari tu. Eh, nengung jumpa dengan mak. Mak, tak ada mak aku. Korek cakap tu, panggil cakap tak menyahuk. Oh, mati dah. Eh, belah aku nak pergi pulak esok kali pergi belajar lah. Esok di pagi pula. Allah timur tu. Dah, dah. Ha, seberat weh. Berat ni. Harap. Harap, 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 harap. Lapan kerap semua. Kerap, 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 naik. Ramuk sudung katuk di muka-muka. Ladah keno, nyanyi sungguh komum. Nah. Minta maaf sungguh lah, aku tak ngelain kali, aku tolakmu. Aku buka dah. Pahku siapa? Aku hatu raya. Hari ni hatu raya. Aku tak kok nak duduk liat lagu, kena ngepek kok dah banyak dah. Oh, sebab tu aku lari naik ni. Allah nak duduk tak boleh juga dengan dah yang lain lagu. Ngepek ku ada hatu pun. Dah. Tu hilang ngatuk jadi ha. Inilah min sa'adatil insan daripada pak karo nawi senen ni almar'atu salihah. Orang tino hok juru, bini juru. Sebab tu ada sebut lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu man razaqahullahu imra'atan salihah. Siapa hok tu hawi isteri yang salihah, faqad a'ana Allah ala nisfi dini. Tuhan telah tolong setengah agama. Orang boleh bini molek. Orang tu Tuhan tolong setengah agama. Wa akmilu nisbal baqi. Sepenuhlah setengah lagi. Nabi itu sepenuhkan setengah lagi. Boleh setengah dah agama. Boleh bini molek. Sebab tu di antara bahagia manusia pakar. Yang tiga. Al-markabul hani. Iaitu kenderaan sedak. Kereta baru sedak, mutu sedak gitu. Ni kok start tu geluh. Geluh. Geluh Honda apa bulu hemat dulu.
Allah, tak satu kali pun nak hidup, tak sedaklah tu. Kereta pulak grok mampuh tengah jalan, mampuh jendang merah. Okey lek nak mari tu lek nak mari tu. Dekat kereta ya mampuh jendang, tak sedak kereta lah tu. Eh tak ada panah Allah, tak sedak. Pahal yang keempat, nak sedak ni Nabi kata al-jarul jayyid jirah hok molek. Orang tepi rumah hok molek. Allah, orang tepi rumah molek. Rumah luah, isteri berjuru. Kereta mutu sedak. Orang rumah, orang tepi rumah molek. Senang orang tuduk. Senang mana? Ada porah. Nah, tu di antaranya. Sebab tu Tuhan sebut suruh jaga jirah. Jirah ni kena jaga. Jangan lock dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tak beriman saya nak kasih saudara dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman pada Allah akhirat, falyasil rahimah. Suruh hubung silaturrahim. Pire. Dan tu hasbul qira'ah. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Hanyalah semua tu yang syirik dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kena wak molek dua pok. Wa bidzil qurba. Kaum kerabat adik-beradik dulu. Yang ada orang yang ngepek. Oh, ya tahu lagi ya. Kutik duit kau uji kau demo lain. Kadik-kadik tak ada tolong sikit pun. Orang lah ni banyak drama. Banyak drama ni. Banyak lucu. Tolong. Ni dek-kadik tak tolong. Ya kena tolong dek-kadik dulu. Yang nak tolong demo lain. Dek-kadik dulu lapar tak leh. Nalai hukum fekoh. Kan Nabi SAW sabda. Ibda' binafsik sumpah miman ta'un. Memula dirimu dulu. Lepas tu dengar orang yang wajib nafkah. Binimu. Lepas tu pokmu, mokmu. Sebab Nabi sebut. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang molek tu molek dengan bini yang anak. Yang dengan pok yang adik-adik dia dulu. Molek dengan orang luar. Adik-adik tak baik. Kau tak anggil tak molek lagi. Sebab tu hasbuk. Wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dhil qurba jirirka. Orang kat rumah. Kena cara orang kat rumah ni. Wal jaril junub. Orang jauh. Jirir jauh. Rumah baik bonda tu rumah dah jauh. Kena baik ke dia? Wasahibi bil jambi wa bni sabil. Wasahibi bil jambi. Orang lagi sekali kita sama. Kalau nak gimana nak kita ni. Kau ajak iya lah. Nak gim apa ni. Nak tubik kau kedam. Ajak iya sama. Lagi sekali sama. Orang tu kita kena ingat ke dia. Dah kalau pergi Mekah gimana ke apa, ingat beli bagai video. Karena kita kena ingat dia. Wa sahibi bil jam orang panggil. Orang dua kali kita sama. To have say. Nah. Hatu. Sebab tu. Tadi ni. Hak tu hari sebut. Orang yang nak murah rezeki tadi. Inna alladhina tluna kitab Allah. Baca Quran sama. Wa aqamu salam. Mendiri ke semaya. Semaya sokmu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, lepas tu rajin sedekah, rajin infak. Sedekah ni dah rajin infak murah ti orang bagi. Sebab tu ada sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tak kurang harta seorang dari kena sedekah. Orang kata sedekah sehingga kaya, jangan tunggu kaya nak sedekah. Sedekah siapa kaya? Infak. Banyak ayat sebut oleh Quran. Pala tu besar benarlah. Dah. Rajin infak ni, rajin sedekah ni, pala tu sama. Nah, saya nak ayat satu cerita. Dah. Nak tambah gas dulu cerita ni. Apa halang? Biasa dengar tak? Kalau pergi Mekah tu panggil Ar-Rajhi. Ar-Rahman Ar-Rajhi. Ar-Rajhi ni
Kro'e, ada kro'e tu duk bagi ke. Kro'e tu bagi kok sejik tu ada, tak ada hak hak Malik Fahad tu so, lepas tu ada kro'e hak so lagi. Eh. Maka kro'e hak tu tu hak rajihin. Dia tanah taman ni ibu-ibu rai. Nah, untuk buat infak sajalah, untuk buat derma akhirat. Lepas tu kita nak kaya. Nah. Jadi rajih ini asal dia nya iaitu orang. Nah, rajih ini asal budak yang ngaji tak cuk hali. Yang ngaji tak ada cuk hali. Yo cuk, yo orang panggil. Tapi yo cuk pak-pak rumah kita kok. Tapi lani itu yo ada 500. Saka lebih kurelah banyak lebih ratulah 500 saka. Nah, tanakan dia tu 500 saka tualu lebih lebih ratu lagi. Dan ada orang kerja semuanya iaitu 8,000 orang lebih orang kerja dia. Ada apa tu? Eh? Rebah. InsyaAllah, insyaAllah. Allah isyfi. InsyaAllah. Dah. InsyaAllah semua tu. Dah ceramah kuat doa. Eh? Dah sampai rebah. InsyaAllah khair, insyaAllah. Jadi, ada sakal PQN ada lapai, ada orang kerja lapai ibu ke. Dia tu tekoh masa yang budak ada satu kali. Eh. Ada satu kali kau yang duk ngaji tepat satu. Nah. Yang duk ngaji tepat satu tu ada satu kali kru tu nak cat gijale. Nak gijale sat ni. Kru sat ni nak cat gijale tiba-tiba ia tak ada duit. Puan kata tak ada duit ni, ia teriak. Duk teriak dapat bilik lah. Duk teriak dapat bilik, dapat kelah. Nah. Bila duk teriak dapat kelah sana, kau ada ustaz sore. Ustaz duk ngajar. Mari tanya duk teriak apa? Nah. Mari tanya duk teriak apa? Dia kata tak ada duit ya tu nak gejala iso. Postak tu kata berapa? Dia kata kena tambah segia ya, 10 kub dia ambil gitu segia lah. Kau jangan ambil 40 tahun dulu, 50 tahun dulu segia. Teh segia ya. Pak kata sebut tambah segia lah ni. Kena tambah segia ya. Ustaz tu kata tak apa ya, kata dia nak tanya sekarang. Kalau jawab hal ni boleh je nak duit. Ya apa tanya wak soalnya tanya budak lah deh. Tanya nama Nabi ke apa. Ya jawab boleh maka. Ya apa wiri. Oh mujur tak tahulah. Dia lopak ya mujur. Bila mujur tadi ya boleh pergi jalan. Boleh tambah kereta boleh pergi jalan lah. Lepas tu ya ni. Ya dia jual bagai kot tepi alai. Dia tolok mesin jual bagai wah-wah kayu gitu lah. Lepas tu dia nego-nego sikit-sikit. Kau rasa budak dia besar sikit. Duit ya ada siapa 400 ya. Bila siapa patuh ya pergi ya pergi pergi nego ke lain pula. Lepas tu akhir sekali ya ambil duit ya ya boleh patuh ya ni. Ya pergi tukar nego tukar duit di Mekah lah. Tukar duit. Bila tukar duit ni kau banyak. Ya kau banyak labor tukar duit. Nego tukar duit. Sehingga pun kata ya labor banyak ni ya pergi buka tanakan. Buka tanah kartu, buka saka, buka gapo. Siapa lani itu ada lagi. Orang panggil bank ar-rajhi. Dan kalau siapa pergi Mekah ada masjid rajhi. Besar. Situ ada pitapan asma'ul husna. Ada pitapan asma'ul husna. Nah. Pak dia ni, ni dok tak lama apa kata ya kaya ni. Ya ingat ke ustaz ya tu. Ya pergi. Pergi dengan kereta dia. Bawa kereta bank. Pergi.
Gi cari tempat sekolah hidup ngaji dulu, gi cari tanya ustaz ni ada ke tak. Gi dok cari-cari tak temu. Pastu dia nak kelak lah perung pusing kereta. Gi lalu perung ada jumpa ngau gerak jalan pejalan ke tua. Dia tanya kenal dok ustaz ni. Dia kata kenal ustaz ni. Dok mana? Oh, dia tak beralih dia lek nunggak dah. Dia pergi cari. Nah. Dia pergi cari. Gi cari sat ni gi jumpa ngau ustaz tu. Bila gi jumpa ustaz tu, assalamualaikum. Ya ta, ya ta, waalaikumsalam. Pak ya berkata, ambo ni mari nak bayar hutang. Neh. Mari nak bayar hutang. Pak remo tu bayar hutang, poy tu tak ada ibu teh ke siapa. Dok, ya kata dok, ambo mari nak bayar hutang. Ai tak ada, ya tu hutang tak ada, dia tak ada ibu ke siapa. Patu ya kata ni ustaz ni dok, ya tu ustaz. Neh. Ya tak ustaz ingat dak? Kok masa budak-budak rilu, ritu tu ada budak dok teriak sampai kelah tu. Ustaz ya kata ya ingat. Hayo dia kata ya ni. Pastu mari apa ni? Mari nak bayar hotel ustaz wis geria dululah. Oh, tak ada no apa segeria. Dak ya tak belai nak mari bayar hotel ustaz. Ustaz naik kereta. Ustaz ni orang Palestin. Ya asal orang Palestin dok Mekah, muka orang Palestin susah. Dok pergi ke dah. Ustaz pun tak apa-apa, dia kata naik kereta ni. Naik kereta ya. Ya tu ustaz nak pergi. Nah, di rumah lah. Ya pun pergi pun kereta ya. Dah, pergi sapa di rumah. Sapa di rumah ni, ya kaya ustaz. Ustaz, ambo nak mai bayar hutang ustaz wisriya gitu. Tak. Yaitu, rumah ni sebuah. Kereta ni suti. Gaji ustaz setiap bulan. Tak semua barang ustaz ada semua ni tidak barang ustaz pun. Anak ustaz tak kerja mah kerja dengan kamu. Allahu Akbar. Wi seria. Dia kata belah lah ustaz. Ustaz atau banyak lah. Tak, ya tak, you nak wi sungguh dengan ikhlas. Akhir kali pun wi lah ustaz tu. Wah, muh, bangelo. Duk oleh pagar apa, buka pintu dengan riba. Lepas tu kereta bin yang orang angin stay. Lepas tu pula, ya wi. Apa ni anak gaji bulan patu anak dia pula yang ambil kerja dengan dia. Ni nak oya atau hak Tuhan nak balas tah dunia. Kalau ngak akhirat orang okay, rajin infak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Baningnya orang yang sedekah di jalan Tuhan nah yaitu serupa dengan satu biji biji padi ambatat sab'a sanabila hok yang tumbuh 7 tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tiap-tiap tangkai ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yaitu setiap-tiap takar ada 100 jadi 700 semuanya. Ada 700. 700 biji. So tu jadi 700 kira. Oh ya ta Allah gano-ganonyo. Tuhan apa ni? Dah Tuhan gado. Pastu dunia ni tengok. Pakal akhirat kau tak nak kecek gapo dah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mana qasa malu 'abdan sadaqah. Wa ma dhuli wa la dhulima abdun la tak ada orang yang zalim fa sabar maka dia sabar orang buat nyanyi kita sabar illa zadahu Allahu izza malaikat Tuhan tambah jadi mulia lagi tapi ingat molek wala fataha abdul bab fatbab masalah tak ada orang hak buka pintu minta dok minta orang semua illa fataha Allahu alaihi bab faqrin malaikat Tuhan buka pintu sesak dok minta orang semua malah kerja. Nah, sebab tu orang Islam kena rajin kerja. Tu di antara nak imurah rezeki lah. Nak imurah rezeki. Nah, pas nak imurah rezeki hubung silaturrahim dah sebab. Lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi teman sarahu siapa hak nak ayyub satalahu fi rizki bahawa Tuhan nak buka pintu rezeki wa ayyun sa'alahu fi atharih dan bahawa nak wi umur dia tu
panye, nak uyo mau panye, pia-pia nak uyo panye ke? Nak uyo mau panye ke? Tu saya mati, kita takut mati ke? Ada pia berani nggak mati? Ah, ada pia berani mati? Falyasil rahimah, maka hendaklah hubung silaturahim. Ah, suah hubung silaturahim juga rezeki. Ah, tu di antaranya banyaklah benda-benda yang murah rezeki saat itu banyak nak. Tapi yang penting kan murah rezeki kena kerja lah. Eh, tak kerja tu tunggu rumah tak leh. Eh, kena kerja, kena usaha. Pahala ni kerja ni Tuhan suruh. Yang tak kerja banyak tu hasbullah kra wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada pula orang duk kerja wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada pula duk perang duk kerja suku ke apa tengok orang Islam bakat-bakat ni kerja-kerja ke apa semua yang tak kerja. Tapi cuma orang Islam ni kerja banyak mana tak apa, kalau menego tak ada salah ke apa. Tapi jangan terlupa tu hasbuk kalau nego. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Tu hasbuk. Nah, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Atau hasbu. Nah, iaitu jangan terlupa tidak lalai orang rijal tulihim tijaratun wala yadhkurillah. Orang menego tak lupa ingat Tuhan, wa iqamis salat tak lupa semaya, wa itaiz zakah tak lupa menego, tak lupa zakat. Tu ya. Tiga kan. Patu ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Pasal takut hari akhirat. Tak kata. Nah. Nak kerja banyak mana. Kau tu kau ni kapa. Tak ada masalah kapa. Tak ada masalah kapa. Kau tak boleh. Dia tak kerja. Kita nak kerja yang ada. Cari rezeki. Tak apa. Rezeki yang halal. Kalau cari rezeki halal. Kau arah tak boleh. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kena makan halal. Kena makan halal. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Tu hasbuk secara bagai halal. Tu kena jaga anak-anak kapa semua ni tu. Budaklah ni makan ikut dah. Bagai Allah, bagai Ta'ala. Kita nak jaga semua. Nah, hukum tu hai. Dan Suhaim ada tu Suhaim? Ada, ada soalan Suhaim lah ni? Nah. Ah, kalau ada soalan itu boleh dengar ayat so sekarang. Dalam 10 minit kita nak buka soalan. Nah. Kita ni kena ingat. Nah. So hadis lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata lan tazula qadama 'abdin. Akhirat esok ni tidak akan boleh bergerak dua tapak kaki seorang hamba yaumul qiyamah pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisal, sehingga akan ditanya empat perkara. Kita duduk di akhirat esok depan Tuhan, tak boleh kita nak gerak. Malaikat kena tanya empat perkara. Tuhan akan tanya empat perkara. Mula-mula sekali an umrihi fi ma afna. Tuhan akan tanya umur kita. Duk habis hak apa tu umur? Umur kita dah habis hak apa? Nah, kau masa umur 10, 20, 30, 40, 50, 60. Gapo hati? Tuhan akan tanya semua. Dan akhirat esok. Nah, kita ni kena ingatlah Tuhan sebut. In kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abda. Nah, semua ni akan pergi jumpa dengan Tuhan di atas nama hamba belaka. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dah siapa akhirat esok pergi jumpa sore, tak ada pia. Tak ada pia dah boleh pergi banyak orang ke apa dak, kita kena takut Tuhan. Sebab bila takut Tuhan kita kena ubah diri kita. Nah. Sebab tu mula-mula sekali umur wa an syababi tetap muda fima ablah. Kau masa muda buat apa hati? Tuhan tanya juga. Kau muda. Umur 30 kau duduk kakoh.
Dok yo tak kira sedekah kok kok nak kayu sika ya Allah. Oh. Allah nak kayu sika. Tak ada kok kok tak ada semua sunat, tak ada kisuci, tak ada apa. Tapi dok main bola, tetap kupak aku 3.5 turun dok. Klik apa lek malai tu pakak pula dengan saya-saya buka spotlight. Main bola pula siapa ukur belah malai lah. Astagfirullahaladzim. Deh, pemain tu letih, subuh tak bangun. Bangun subuh kacau aku lapar. Eh, sama dengan kacau. Okey, pakak bangun belakang, dah kacau tak bangun. Dia bangun sekali dengan kacau. Lah, syabab. Muda tanya. Yang ketiga, wa'an malih. Tuhan katanya, an malih teteh kata dia. Min aina kita sabah. Ambil mana kata? Ambil mana duit? Aduk kerja-kerja mana? Halah kata Allah. Harai ke Allah. Ha. Wa fi ba'anfaqah. Duit dah buat kapa hati. Dah habis hak kapa hati. Bayar kapa hati. Eh. Allah. Nampak akhirat esok penuh. Duit yang tambah terosak. Tiga atuk pulang. Tambah duit yang tambah terosak saja. Cik, hak beli pula. Allah beli terosak. Hak ni iPhone, hak ni Oppo, hak ni Vivo, hak ni. Lapis tu saja. Lah, tak ada beli apa. Oh. Cik lagi apa pula? Allah, cik hari tu pula. Beli barang tak tukar lu saja. Nih. Ah ni. Tuhan katanya. Yang keempat, wa an ilmi, tentang ilmu dia, fi ma amila bih. Wa amma kadau, tahu-tahu. Mau dengar ceramah pak roblah, roblah, wallah mula takwa, mula-mula wa, tak bangun subuh lah pade. Banyak sekali dengar ceramah pak roblah, klik mula-mula wa, tak bangun subuh. Oh tak agak eta bagi ni, weh, dah kena. Tak ada lagi sejik dah lagi di terga ceramah kroblah. Dia pun ceramah haka po. Dia wayak semua semaya, semua mai badak. Mula-mula sekali, tak semaya lah. Dengan ceramah haka po. Ha, tu saya akan tanya pula. Eh. Ha, tu banyak telah saja dulu. Eh, kat-kat dengan roja dah. Kita mula pukul 9 lebih tadi lagi. Nah. Ha, tak kata itulah malam ini insyaAllah. Ha, kita berdoa semoga berkatlah deh di kampung cerai-cerai ni. Patu pula eh tu hewi berkat. Okey sini pula suka belajar ilmu. Deh. Ah ha, patu kata dah halaqah pula qiraat 3 apa semua. Oh Quran tak leh dah. Ala kampung ni kena hidup Quran. Kena hidup. Saya ngajar bagi-bagi dak ngajar apa aja tafsir. Saya kasih sungguh ke Quran. Kita Quran bawa homo, gelek kata mana duk lepek homo. Karena kita kasih Quran, saya ke Quran. Nah, saya kasih Quran ni deh, saya nak ya. Ingat kau Quran semua kasih Quran ni kita gi kereta ke lor wa ke lor kita klaim lagi kita Quran kita. Klaim mai masuk letak letak kereta. Nah. Sebab apa? Di masa kasih Quran. Kita kasih Quran siapa ke tu hewi kita mudah ingat. Akhir sekali boleh ngapa boleh lah kata. Sebab kita cita-cita Quran sangat. Kasih ke Quran laju. Alhamdulillah duk ingat gitu. Ingat ya Allah. Lepas tu ingat mata. Kata mata ni, ya Allah aku nak macam Quran sampai mati. Minta aku cekoh tak pernah bakal cumi. Lepas tu bawa tu pergi Mekah ni kelek lagi kelabu belah. Kelabu belah. Lah siap lah. Lepas tu doa ni. Eh, dia ingat tu doa tak mau. Doa di depan Haji Ismail tu kan. Nah, so saya tahu pergi Mekah ni ya gitu. Lepas tu tak. Tak di dalam Haji Ismail tu, ya ada kain sitrul kabar, kain kabar. Tak dah di situ. Ya Allah minta lah boleh istiqomah macam Quran sokmo boleh kapok Quran minta imata cukup sokmo sapa mati nak macam Quran. Bawa tagi Mekah ni kelek kelabu belum. Dok kelabu wak kereta pun tak sedak gotu pun tak sedak kau ni tak sedak. Kelek ale ruang meng ada sai hok gi kali yang kita tu bomo dak dia mau mata dah. Ayo tak apa ya tak kelek gi potong cumi ya tak cumi hok hok jadi hitam-hitam sikit-sikit ya tak insyaallah ingat ya tak ya bomo tak dah. Kita ni hak bagi bata cumi kok. Duk ingat kata takut tak hingga. Dan baru koyak tu hak pesek progresif. Kita pun tak tahu. Nama tak sopah kat cumi hayat. Hei, potong belah-belah ribu. Duk ingat kata takut ni. Nih.
Lepas tu berkata potong ni duduk dalam rumah minggu hingga berkali. Lah ni ada apa? Lah. Lah ni nak ayat tu heavy lagi. Quran. Baca Quran. Nabi sallallahu apa ni ada sebut kata-kata ke gitulah. Dah. Man 'asha 'ala syai, siapa duk hidup di atas tu mata alaih, mata letak mati letak tu. Kalau kita baca Quran semua, mati dengan Quran. Kalau kita duduk maya semua, matilah Quran. Matilah semaya. Orang duduk zikir, matilah zikir. Orang wahai masuk diskotek, matilah diskotek. Padahal dengan muka. Ya betul tu. Kalau orang itu duduk wak amal aja, amal yang mati betul. Wa man mata ala syai' bu'itha alaih. Kalau siapa hok mati di atas tu Tuhan pakai karat siapa pakai lah tu. Sebab tu kita kita suka kasih kok eh. Ya Allah Allah lah kita kasih sungguh lah kau panggil. Oh eh tak leh. Duk leh kata homo. Nak kata waktu kata homo. Ikut gimana duk lebih homo. Beli qira'ah hak ada makna tu lah. Kita pergi Madinah dia ada Mekah dia ada qira'ah ada makna. Halus boleh boleh lebih. Baca qira'ah pagi baca qira'ah tengah hari baca qira'ah. Jadi orang tino anak gapo semua dia tahu kita baca Quran. Iya bu jadi buka ayu kok. Orang tino ayu buat baca Quran juga. Pagi baca Quran malam sikit apa dah baca Quran. Tak suka kalau itu tu Quran baca Quran. Baca Quran. Alhamdulillah. Nih lah. Oh ya ta bacalah Quran. Kadang mana wis ni baca Quran. Nawi anak nama jua baca Quran. Semua baca Quran. Baca Quran banyak insyaallah. Ala bu muhtango sene sejuk dah. Hatu tak asal. Menolah hatu tak asal. Hatu tak hari dah. Tak ada. Nah, umur kita hatu tak ada. Nah, kalau duk bunyi gagal belah kok lain pun, umur kita tak ada. Hatu tak hari mula. Dah tak biasa bang, ada nampak kau tukang ni, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, hatu yang lari mula lagi. Yang masuk, yang nunggu, kru'an, Tuhan. Ha, banyak sahajalah. Nah, awallahu a'lam. Ada soalnya, kalau siapa ada soalnya boleh kata kepada Babo. Saat ini ada satu soalnya berupa tertak bagi yeah. kepada Babo, silakan. Patut ada soalnya satu, apa chat mari ditanya. Nak tanya masalah azan atau be ketika bawa mayat, maka azan di atas kepala tangguh adakah boleh ataupun apa hukumnya? Dah. Asabah ni itu ketika kita nak semayalah. Bila kita nak semaya saat ini, sunat salah seorang daripada fok kita ni ban. Dah. Iaitu kena masuk waktu dulu. Dan ban ni besar. Nabi SAW sabda, law aliman nas, kalau orang ramai tahu ma fi nida pahala ban, wasoffil awal, dan sah pertama. Kalau orang tahu pahala ban, sah pertama, walam yajidu illa an yastahimu lastahabu. Kalau mereka saat itu, nah, tak leh nak bem lagi kena nguni, mereka akan nguni. Nak oyak tak kalau tahu balok bem. Bosa balok bem. Lepas tu yang kedua pula, jawab bem. Jawab bem ni pun palong sah juga. Nabi SAW sudah. Mangkala hina sami'an nida. Siapa dengar, siapa kata ketika dengar bem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa akhir? Duk turuk orang bem siapa akhir? Nabi tadakhal al-jannah. Orang itu boleh masuk syurga. Amalan mudah. Tapi banyak orang dakwah nah. Jawab bem dakwah mana? Ada jawab mana? Tung ada mulut mutung dia gebe. No mungkin pia tau kau gebe mungkin. Lah, apa lah tu. Nah. Ya. Ada lagi soalan di atas tu, labo. Bah tu yang kedua. Tak habis lagi Zuhai. Ya, iyalah. Ya jadi kita ni nak oyak kelebih hair dulu. Kata takut jawab ni saja ke jadi rugi kita nak oyak kelebih hair dulu. Yang kedua pula. Nah. Nabi kata man sami'a man qala si hina sami'a nida. Siapa kata ketika dengar pe sudah. Allahumma hadhihi ad-da'watu tammah as-salatu al-qa'imah sehingga akhir. Nabi tahallat lahu syafa'ati. Orang itu tetap wajib dapat syafa'aku. Yang kedua, apakah hukum ba apabila ba nak waktu mayat? Benar ni khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i lagi kita kita fikah sebut boleh harus kita baik ketika kita nak waktu mayat kerana dikiaskan ketika kita beranak sunat baik
maka ketika mati pun sunat bayi juga lah. Situ ya. Dah. Bila anak bayi, tolong bayi sikit ustaz. Kita rasa kena apa? Kita duduk tunggu, kita duduk nak beranak. Pergi bayi ke anak demo dulu. Lepas kita tanya, tak anak bayi nak? Tak anak ustaz. Teruk kata anak bayi ni. Sebab apa nak bayi ke anak? Panah buat anak, lepas tu nak bayi ke anak tak anak. Beranak tu. Bela lingo tu Allah Akbar Allah Akbar. Bela. Pastu sudah ben ni komak belah kiri. Pastu Isak atau Lusa tu kita ni hari ketujuhnya 9. Cukup tak nama. Allahu Akbar. Nah. Pastu kita bila sunat ben ketika tu, ketika dia beranak maka sunat ben juga ketika boleh juga ketika dia mati. Ulama khilaf tu. Lepas tu, orang yang kata tak boleh, tak sabar. Orang yang kata boleh, bang. Lepas tu, jangan balok. Situ ya. Tak kata ya. Tak ada orang kena gapo ni. Fekoh. Fekoh luah. Tapi bukan pekoh. Kalau pekoh tu, rekoh. Ni fekoh. Kena fekoh tak apa. Fakih. Habis kata Allah Alam. Lepas tu, anak apa kisah ini? Soalnya ada tiga soalnya, Mok. Kawan-kawan kita datang melalui cek babore. Ya. Soalan pertama berkaitan dengan abe. Betul le babuah kita abe. Adakah sunat ketika kita nak azan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. Kadang-kadang itu dia baca Fatihah sapa ke wadduha sebelum ada nak be. Adakah sunat benda-benda tu sebelum daripada kita nak bayar? Kita kena ingat. Mula-mula sekalinya bahawa zikir ke panggil. Zikir. Zikir ni hukum dia ala si'ah. Si'ah ni al-wah. Tu hasbuk. Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang berimih naklah banyak ke zikir. Nak banyak tak zikir tu hasbuk. Ada tiga tempat. Hak tu hasbuk. Fa idza qadaitumus salah. Apabila mu sudah sembahyang fadhkurullaha qiyaman, mu zikir ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk. Dah, wa ala junubihim ketika tidur apa tak apa. Boleh. Fa idza tmanantum fa aqimus salah. Bila kamu sudah senang molek maka berdiri sembahyang. Jadi zikir ni luah tika diri, tika semaya, tika tu, tika ni. Zikir ni boleh sampai satu tahap ketika uzur haid boleh lagi nak berzikir. Hak tak lehnya la taqra'ul haid walal junub syai'an min Quran. Ada hadisnya orang haid uzur nifas tak boleh baca Quran. Orang berjunub. Tapi zikir tak apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak apa. Tak ada masalah. Zikir. Dah zikir tu luah. Cuma sebelum daripada kita nak bayar, adakah warid? Ada ke tak hadis suratan tak ada? Tapi boleh ke tak? Tak salah. Karena tak ada juga hadis yang sebut bahawa lari kita nak kata subhanallah walhamdulillah kita nak kata itu. Tapi dalam hadis tak ada. Kata-katalah tu. Kalau tak kata pun ada masalah. Kalau nak kata untuk sama tangan hati waktu, maka tak ada masalah. Okey, yang main dulu. Ya arhamar rahimin arhamna. Biar subuh. Kita pun arhamna. Ya arhamar rahimin arhamna. Kau tidur. Okey, yang main dulu tu. Sama tahu nak bayar tu. Yang main dulu. Masa Nabi. Tengah malas. Dia belum ada nak bayar subuh. Orang panggil bayi Allah, bayi tahajud. Orang bayi tahajud. Bayi tahajud tak ada. As-salatu khairun minan naum. Tak ada. Ada saja. Hayya as-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar. Yang tu ya. Sebab tu, benda ni orang panggil. Benda ada lah. Remo duk baca sebelum. Tak ada. Orang yang mengatakan salah. Tak ada. Kerana itu zikir. Zikir ni tu hasbuk. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ingat Tuhan banyak nak ibu utam. Maka itu zikir tak apa. Nak baca. Ya jangan jadi payah tak apa.
Ni ada payah karik bang, orang nak zikir pun karik payah nak boleh zikir. Biar tu tak leh. Hari ni saya dengar dalam klik. Ada ulama seorang dang lah kalau kita sebut tu, orang Sohu negeri Arab. Dah. Dia kata pelik, dia kata orang Islam. Dalam semaya ada 7 tempat doa dia tu. Tapi tu baik doa lepas semaya. Astagfirullahaladzim. Dalam semaya ada tempat doa 7 tempat, tapi ia ada doa lepas semaya. Itu pelik orang Islam lah. Kita pun nak jawab gini lah. Apa doa tak boleh kena ada sebut dia ada. Doa mukhul ibadah. Doa tu iti ibadah. Laisa syai'un akrama minat doa. Tak ada barang yang lebih mulia pada doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tu hasuh doa. Qul ud'u Allah wa ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Tu hasuh doa. Ayat suruh doa lah ke? Lek. Sebab tu zikir tak apa. Bagi saya tak apalah. Ada mau tak leh sawak. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya. Hari Jumat. Hari Jumat ni kodah mana lepas maya Jumat ko lepas maya lepas tempoh yang pertama ke lepas tempoh yang kedua bagi orang perempuan nak semaya Zuhur di rumah. Okey, tino ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Nabi salatul Jumaati semaya Jumaat wajibun ala kulli muslimin illa arba'. Wajib di atas orang Islam lah kepak kata wajib. Pertama, nah, iaitu Abdul Mamluk, hamba. Hamba tak ada lah ni. Yang kedua, Al-Mar'ah. Orang tinu. Yang ketiga, Al-Marid. Orang sakit. Yang keempat, As-Sabai budak. Pak orang ni tak wajib. Bila tak wajib, dia tak wajib mula. Dia boleh semaya fardu zuhur. Walaupun sebelum daripada orang tu semaya Jumaat sekalipun. Tak ada masalah katina. Sebab dia tak ada wajib mula. Dia wajib zuhur dia. Maka bila masuk waktu zuhur, maka semaya. Fa'idat maknantum fa'aqimus salah. Bila kamu tenang mula agak masuk waktu, maka semaya inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkutah. Semaya ada waktu katina tak apa. Orang jatuh ya. Dah kena tunggu dulu. Orang tina ada masalah ke apa? Karena tak ada, ya tak ada suruh pula. Ya sunat ya. Tak ada apa-apa ni. Ya tak ada wajib mula lagi. Semaya Jumaat. Dah. Ada apa orang jatuh? Orang jatuh tak Jumaat dosa besar. Nabi SAW sabda. Nabi teman teraka salasa Jumaat. Siapa tinggal 3 Jumaat. Faqad taba Allah ala qalbih. Tu hati di atas hati dia. Sebab tu tak boleh tinggal Jumaat. Dah 3 kali tak boleh. Dah ada setengah hati jadi munafik dan sebagainya. Sebab tu supaya Jumaat jangan sama sekali kita tinggal. Dah. Orang tino tak apa maya sewaktu tak salah kapa. Karena masuk waktu boleh semaya dah. Dah. Ha, bukan hati tunggu dah. Kan orang jatuh tu ya wajib orang tino tak ada wajib mula Jumaat. Wallahu a'lam. Barangkali ada soalan sebagai soal yang terakhir. Orang ni boleh jadi dia jadi kajet. Soalan dia bunyi kata bahasa Thai lah boleh? Ya, ya boleh. Rau tengka rajakan. Rau misit si jabut ka chau ban. Teh rau medai chau jing. Yu-yu. Rau pai ber. Ngen nan, ngen haram. Ketak ngen haram. Kajak, kali dia mau ni. Jadi, hadui sewa orang panggil elang dah. Elang rumah atau duit sewa rumah, duit gapo karak cekan. Hok duduk di atas sania. Dah Allah Subhanahu taala firman Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hanalah sempurna janji, kita turut janji kita. Sanialah nalah tu. Jadi kalulah kaje sania elang tu kada ada tak semesti tersewa rumah dah. Tapi yang pergi rumah kita, ada rumah kita. Jadi duit itu tak habis lah. Tapi yang we saat ini tu we kerana orang panggil ya amnuai kuasa dua. Yang we amnuai we kepada orang kerja dia. Dah. Ya ada hak rumah. Pas saya kerja dulu di Malaysia. Ya ada rumah kita sewa 100 riyal.
satu ringgit, tapi ya wih 300 boleh. Gogeh, gogeh apa dah habis geh ni. Tapi ya wih siap lah. Ya wih gogeh, ya wih go api, go air, go gapo. Hak tu orang panggil. Kak top 10 hak iyalah sama ada kita pakai tak kira gapo lihat tu. Biasalah tu. Maknanya bahagia tu, tu bahagia hak iya sanjaya ya wih mata. Kita nak sewa wak gapo, muka kita boleh. Boleh kita sewa rumah, hak rumah kita, duduk rumah kita. Maka pada ketika ya wih, go tu go badar, go gati. Gati kita kerja sana. Gati kata kita duduk, tak duduk, tak kira ni. Biasalah tu. Ya tak mesti kata duduk, duduk. Ya wih, elang sana itu. Harga kata kita sana itu, sewa kata sewa tak kira, ya wih boleh. Nyotu semua. Dah. Kalau hak tu tak ada masalah ke apa. Mereka tu baik saya kata, mung kena sewa. Mung tak sewa, aku tak boleh main wih. Kena sewa rumah kaga ya. Maka pada ketika tu tak boleh. Tapi kalau ya wi bada wi ego sewa sana itu kerana ya wi orang panggil ya kit deh kira tak orang kerja ya wi belakang atau go tu tak kira sewa tak sewa maka boleh ambil ada apa deh waktu duit lebih dah kerana apa kerana kita tak sewa kita duduk mau kita kalau kita sewa go tu juga ya gitu ya supaya tak ada masalah apa tu dah ya elang waktu dah tengok mula-mula kena tengok di sarjah. Tak kira lah masalah kapalnya duduk di sanjah tu dulu. Kalau sakup, pahap kan ni. Dan sebab tu, dah orang kerja, kerja air kapal semua tu, dah duit tu, duit ni, tak ada kapal, duit ya upah ada kat dah. Dah gaji ni tak apa. Dah, orang gaji boleh nyuk tu, tak ada kapal tu, gaji boleh ambil halal. Ada masalah kapal tu. Dah, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujuruhunna wa'tamiru bainakum bima'ruf. Bila kita orang, kerja kok dah maka kena bayar lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata atu nah al ajir ajrah qabla an yajuffa al arq dah kena wi upah sebelum ada keriplu. Maka pada ketika tu kalulah Allah saat ni tu supaya kita ada koyak ni mana ada masalah perkara malaikat ya wi naik Quran ni kata kita kena sewa saja bukan kata ganti hijau hak nundak hal ni dah. Ya ada orang bagi ya wi kalau duduk le rumah ya tak wi dah. Ya ada juga duduk le rumah ya. Rumah haja es pun anak apa ya ada rumah ya. Cuanya apa semua tu ada rumah maka tu tak wi kalau duduk rumah ya. Tapi kalau duduk luar ya wi. Tapi kita tak ada duduk luar kita kelak duduk rumah. Maka boleh be. Karena kita duduk rumah kita sumpah kata juga. Wallahu a'lam. Oni bokali hakke sungguh babo nyanyo babo. Apa? Soalnya dia bunyi ini berkali hak ni hak wai belum ni. Dia tulis bahasa Thai tapi bek naju. Bubuh gayo dale suk sati hare dok babo. Ngerti tak apa dia tanya? Ngerti. Silakan. Bukan buh gajo lah. Nama tu buh gajo. Buh ganyo. Buh gajo. Dah buh ganyo dale suk sati maka hare dok. Ganjo ni orang panggil sinseptik. Semua ijmuk ahli dunia semua ni. Anak mailuk kapal semua panggil sinseptik. Dah, benda tegahe, benda tegah. Maka benda ni benda memabukkan. Benda ni hara, tak boleh. Dah, tak boleh benda ni. Kerana benda ni benda memabukkan. Nah, benda sana itu ya ada, ya san sinseptik, ya tagih, ya tegahe. Nah, mudmin, arak panggil wakwi tegah, wakwi tagih. Maka pada ketika tu hukumnya hara, tak boleh. Dah ya ayyuhallazina amanu innamal khamru aghab wal maisir judi wal ansab taqum wala wal azlam nang rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tak leh dah aghab gapo semua jenis ni tak leh kita jangan buat mudah sadal idzara' dah sekak jalan dah tak ada jalan dah aghab apa di ganyo apa semua ni tak leh semua hasis adalah kita fiqh hari ni kita fiqh zaman dulu tak ada. Kita fekoh hari ni do. Nah kita fekoh tak saya kita saya do. Al-Muqtamad fil fiqh syafi'i. Ada kita al-fiqhul manhaji. Ada sebut bak al-mukhaddira. Bak mukhaddira ni itu bak debu putih. Lepas tu termasuk dua hashish. Semua sana itu ganya hukum haram. Nah ada hukum haram. Sebab tu kita jangan wak mudah bagai ni. Nah, dulu tak boleh lah ni awak boleh. Kajak eh boleh pun hukum Islam tetap hara-hara situ. Nak pergi ke mana tak boleh. Dah kajak eh halal, hak kita hara-hara. Al-halal bayin, wal-haram bayin.
wal bainahuma umurun mutasyabihat. Dah dalih benda tu halal, benda haram juga. Allah ya juga. Sebab tu kita dalih hari ni. Dah anak kita ni nak habis dah. Boh sebab kalau sub, boh le kok, boh le tu jadi ganjo habis. Namo tu jadi hijau tu be bunga. Dah lepas tu kok ligo-ligo tu be daun ganjo aja. Apa gak? Dah itulah hakik zaman ni. Dah wayak suruh syurbul khamri, banyak minum aku. Nah, ane ulama banyak hukum haram saja. Tak dok pi dok kata Allah. Aku batu gulak ganja ni, hashish namanya bagi. Jangan-jangan. Nah, sebab tu janganlah pokok kita yang mak mudah bagi gini. Eh, tak kok tepi dan tagih kau tu. Dak. Habislah. Bining, bining tu sorang anak pergo lima. Dah dor tehnya tu laki lego. Dah kau rasa lego hari tu. Kita ni tok laki dok lego bini kerja hari sore tok kau susah ko lima orang dok rumah ne sekali yang kita kok beratlah deh ha tu sebab tu tok usahlah lah ni dia tu tak apa tak ana asap gok dah lari tua tak asap gok pun tua dah hanyu semua deh orang jatel lah ni pelak hok jatel jalan hanggup pala pening hok tino hanai punggung ha tu kok sudah sungguh. Jadi dua kali kau tu dah ada gitu, ada sengit semua. Hak yatim pula hanggup pala, ha? Habis. Tak ada tinggal pos kau oleh sakum lah tu. Dah janganlah, boleh itu kita kena jaga lah insyaAllah. Dah kapung kita kena jaga mulai. Jangan benda-benda tu masuk. Tu lebet tu menik kena tegah suruh. Pihak-pihak masuk, prak, tegah. Oh, bekan sikit. Dah, ni dah, tak apa. Tu, gak apa lagi penuh habis pakai cucu-cucu. Tak kena anak kita, tak apa. Kena anak kita sendiri kini. Potu juga. Dah, dia kena nyakit tak boleh kau curi bagai orang kau tukar ni. Oh, serabut perut. Dah, akhir kali. Ustaz, amuk-amuk anak-amuk ni kalau mati pun tak apa. Ah, besok lah. Ada doktor saya, anak yang maikin habis 400 ribu. 400 ribu dah habis. Teriuk sungsu. Bapa nak buat lah mana ni anak lawan, anak maikin kita tu. Bapa kalau mati pun tak apa. Dah, dia teriuk apa yang kata juga. Sudahlah. Tu lekak keng. Kalau lekak keng, lekak ganyo, lekak ketung, lekak tu lekak ni. Jadi nyakit lekak tu walau ada. Ha tu. Kalau jadi nyakit lekak tu walau ada kita. Allah. Ni lah. Bah. Tu lekak keng. Hingga sikit pada ganyo. Tak ada hingga juga. Habis duit. Mek curi ATM. Baru ni tu ada. Okay. Utaho dia boleh Facebook anak dia tak khabar me ATM dia borak habis 30 ribu. Allah nak kerja boleh taruh 30 ribu. Allah sebulan boleh 10 ribu. Makan kapal sore kereta butuh tinggal 300 kot. Dah suk terik-terik naik sampai 500 kot boleh taruh. Dah 10 bulan 5 ribu, 3 tahun boleh 30 ribu. Aduh mari je anak tetek-tetek-tetek makan pro hilang lagi. Allah sedihnya. Dah ni lah kalau kita sebab tu Tuhan sebut famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa hak turut aku maka tak akan jadi celaka. Wa man a'rada an dhikri, siapa berpaling tak turut hukum Tuhan fa inna lahu ma'ishatan danka, maka dia akan hidup celaka susah Allah bi. Nah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Tuhan hipung dia buta di akhirat esok. Sebab tu jagalah anak. Jagalah anak bini, jagalah molek insyaAllah. Dah, we selamat molek. Doa semua, minta Tuhan semua. Tuhan we selamat, senih apabila-bila. Anak kita jadi molek, cucu kita jadi molek, kita mati dah. Pala dah sapa, dah uti waduh. Allahu'alam.